Your team is banning. Oke, ke dalam draftnya kita ya guys ya, April 22, Andy apakah yang akan di ban dari April? Bagiku, Wawang ya guys ya. Kemudian dari seorang Feng, yes my name, apakah yang akan di ban? Dari seorang Feng, yes. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Betul, gue panas banget gue ya. Aduh, panas banget, cok. Oh, Lunox yang di ban dari Feng. Wait ya. Yang terkuatlah yang bertahan. Your team is banning. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Your team is banning. Gak ada yang reklance kan? Gak ada. Oke, okay. Kupra di band, Lanci di band, Nolan di band, dari seorang Ulala. Kemudian dari Superyan, apakah yang akan di band dari Superyannya? Tuan, apa Fanny yang di band dari Superyan? Ya guys ya. Belum selesai upload ya? Belum. Ini masih berapa ini? 96%. 96% Dim Jet. Diban Lance, oke. Lalu enggak rek, cok. Emang Lance ada nama lu? Udah, slot free itu diam aja, cok. Dikasih-kasih free itu diam aja, guys. Oke, enggak usah baik tingkah, oke, guys. Tidak menyembuhkan rasa sakit. Your team tapi apa Dim Jet? Oke, Valentina dari April, kemudian Peng dan juga Diamond. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Superian Chow, kita lihat dari Superiannya. Kemudian Peng, apakah yang akan diamankan Peng? Sihir adalah hidupku. Your team Harit dari Satoru Gojo. Wih, pertama udah Harita ini. Gojo harusnya panas dulu baru Arit. Lipai dan juga Ulala, apakah yang akan diamankan Lipai dan Ulala? Ini saatnya menguasai lapangan. Kau memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Oke, okay, Sanshin dari Lipai, Man, Bruno, kita lihat. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Aku, Minotaur, dari Sky akan mengakhiri masalah. Riamor, oke, Minotaur yang diamankan dari seorang Riamor. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Kaja yang diban dari Ulala, Peng, apakah yang akan diban selanjutnya dari Peng? Aku suka bau bubuk pesiun di pagi hari.
Hayabusa, siap. Your team Hayabusa is yang di-ban. Dan Riamor, apakah Ling yang diamankan dari Riamornya? Riamior, Ling ya, kita lihat. Air tenang menghanyutkan. Kemudian ada seorang Daze, apa ini? Dezel. Dezle dan juga Ulala. Apakah yang akan dipick? Last pick dan under last pick ya dari Epos TR. Esbok kah? Ulala. Esbok. Grok ini guys. Evolusi dari dengan api akan kuhanguskan dunia ini. Grok dari Dezel, Ulala, Esbok. Kemudian Peng, apakah yang akan diamankan Pengnya? Sisi apa ini guys? Sisi ROM atau apa XP guys? Soalnya ROM kah XP? Ya XP main Peng guys. Naga kah? Anjay, naga. Naganya ini guys. Kebaikan Paul Walker, adalah pintu gerbang kehancuran. Naga dari Feng. Last pick-nya. Oke, inilah dia. Draft pick dari kedua tim. Dari anak-anak. Onyx TR dan juga Evos TR ya guys ya. Dari Onyx TR ada Harith, ada Cho, ada Cloud, Ling, dan juga Yuzhong. Kemudian Evos TR ada Valentina, ada Isan Sin, Bruno, Esbok, dan juga Grok ya guys ya. Guruku main bahaya Land of God. Siapa tuh guru Mew? Match yang pertama, oke. Okay. Match yang pertama apa kalian? Yang pertama. Siapakah yang akan menang pada match yang pertama, guys? Kalian dukung siapa guys? Tentukan pilihan kalian guys. Siapakah yang kalian dukung? Chow nih, kelas Chow. Chow Yan guys. Kuprang kasihan. Oke, okay, usulah detik pertamanya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Sudah mulai up dari kedua tim, kita lihat. Oke, okay, ada Riamor menggunakan Link jungler dari seorang Riamior. Ya guys ya. Sementara purple buff dari Riamornya. Dan jungler dari anak-anak Epos ada seorang Lipai. Oke, barusan mengamankan orange buff, kita lihat dari seorang Lipai. Digangguin permainan dari seorang Superian, ada backup dari Dezel membuat Superian dipukul mundur dari arah tersebut. Di top lane ada Princeman bersama dengan Sky saling clear wave minion, kita lihat Bruno dan juga Claude ini guys. Tuh, di arah bawah, oke, Sbok barusan mengclear satu bow wave minion. Ada pergerakan Feng dari arah mid lane ke arah bottom lane. Di arah tersebut ada pergerakan dari seorang Dezel. Blocking di mekar Ling dan juga Chow-nya. Satu wajit kundo digunakan dari Superian untuk memukul mundur pergerakan dari seorang Dezel. Blocking. What a play Lipai. Kehilangan purple buff rupanya. Jujur dari seorang Riamor. Gondingan ya. Terkena blockingan tumbang. Pas buat diamankan Lipai-nya kita lihat. Ling buka tempe soblade-nya, ada sebuah kepokan gerokan input. Silain solo pick off dari seorang Princeman ke arah seorang Claude Sky yang ditumbangkan di arah tunggu. Kono deh, Sari, poking di mekara Dezel. Dezel oke, okay, masih sangat tanky Dezel-nya. Masih bisa mundur dengan tempat nampaknya dari seorang Dezel. Oke, okay, Dezel mengarah ke arah seorang Riamor, kita lihat. Oke, okay, pokok di mag dari Dezel, ada backup-an Cho, seperti yang tersebut. Ini, bisa mengawasi kita kedua buff, kita lihat.
bergerak pada bulan April. Artis kami sebuah kepokan berikut digunakan berikut dibuka banknya. Langsung pong ini mereka seorang Diesel nampak menjadi target logging dan tersebut berterima digunakan. Diesel tumbang dari front bank. Jit Kundo coba pong ini mereka sudah mengipai. Coba dipukul mundur juga. Tartanya ke reset nampaknya. Oke, pong ini mek namun Lipai masih bisa untuk mundur dengan selamat. Ya guys ya. Oke, bakal Tartanya bakal dia mengamankan Oni kayaknya nih guys. Ya kayaknya sih guys. Oni mengamankan Tartel. Oke, benar saja Tartelnya diamankan dari anak Oni. Joyam, sebutkan yang tersebut. Kepokan dari Diesel saat depan. Ujian Lee mengamankan buffnya. Ayo wajar digunakan The Way of Dragon yang palsu dari seorang April. Tumpang pula Lee-nya ditumbangkan dari seorang April 22 ND gitu ya. Gagal di backup dari satu Gojo, telat rupanya dipundung kemudian. Pok di backup pendewa Dragon Kodekar Valentina April. Sampan Pok dibuka Arif, Rodent, Brunei, Skaming, Cu tumbang Arif, oh bisa satu mundur. Ada ubat barrier dari satu rock, Pok ini back Isansin ke depan, di backup dari satu peng. Di backup Bruno ke depan, namun lihat Brunonya, apakah tumbang? Tumbang Bruno, namun Arif juga tumbang, namun kira Bruno nampaknya. Wordling, poin guard seorang Diesel. Diesel kali ini gak punya flicker lagi, Diesel pada kemana mau jadi goyang Diesel. Masih bisa mundur rupanya kita lihat Diesel. Masih bisa selamat ya dari arah tersebut. Peng di poking dari seorang S-Bok berikut digunakan ke arah belakang dari S-Bok. Ulala di arah depannya ada sebuah sonningan Diesel kartu tipu wajah yang digunakan Link ada di poking dan karena Diesel terkenalin dari tersebut Diesel sampai bukan Link. Oke, Diesel yang tumbang abis ini ada slot ada bang ada slot abis ini poking di Mac masih saat ini dibuka S-Bok The Way of Dragon yang palsu dari Valentina paling Valentina tumbang luar meledak kenalin S-Bok tumbang juga kita lihat dari seorang Harith tiga member dari anak-anak Ipos tumbang ya guys ya. Gak bisa main, bang gak bisa main. Ada slot abis ini, oke. Okay. Ada slot abis ini, oke. Okay. Min 5 bang, min 5 slot. Tartu yang kedua, di setup dari seorang Ring Riamor. Di arah midlane-nya. Hari tadi dipukul mundur dari Valentina ya. Tartelnya diamankan dari anak-anak Onyx. Atau Plan Sky mencari pergerakan dari seorang Princeman kita lihat Sky-nya. Tadi ada satu Water Shocker dibuka dari sisi Levi dibuka vision dari anak-anak Onyx rupanya tersebut dibuka Sky blockingan ya The Way of Dragon langsung tepat ke arah seorang Princeman ular kemana maunya digoyang flicker tumbang kita lihat dari seorang Cloudy Sky ya Princeman-nya. Poking di Mekara Diesel dan seorang Harith Sator Gojo ada pergerakan, lihat poking di Mekara seorang April yang di cutting di arah atas kita lihat pergerakan Harith poking di Mekara seorang Diesel Gundo coba poking di Mekara depan satu buah pokingan lagi dari seorang Yuzong ke arah seorang Grognya kena stun tapi lihat dari seorang Grog tumbang ditumbangkan dari Satoru Gojo rupanya. Seseorang baru saja mengirimkan dukungan 5000 Yan Stuck input aja Yan Stuck ah, oke okay, Yan Stuck oke, selanjutnya kehilangan buff kali ini. Shocker dibuka Isansin. Buka vision dari anak-anak Oni kita lihat. Oke, Cloudy Sky seorang diri. Nah, Zodin dan Blessing Duet langsung dibuka langsung ke depan-depan dari seorang Sky-nya. Tanpa basa-basi langsung Blessing Duet dari seorang Sky. Barrier dari Grog, poking di Mekara Harith yang dipukul mundur bersama dengan Chou Superian kita lihat. Ya, ada midlane-nya. Di Isansin Lipai bergerak, clear WP ini yang rupanya. Dia
25.000 dari Raka, pesan match 3 aja BG. Oke Raka. Duet from Sky. Ada flicker burung dikeluarkan, wajah dibuka dan ada seorang Yen-nya. Pok ini mereka ada seorang seperti rupanya. Lihat bawah Mega Kill diamankan Yuzhong Feng rupanya. Yes, Bok Flicker kena Pok Yen lagi. Claude sekarang dikejar-kejar burung dan juga Grok rupanya. Ada backup on Super Yan, ada kajit Bruno Montek, nggak ada rupanya. Dari seorang jauh Super Yan. Oke, Web Minion masuk. Sky harus menerangkan turretnya. Ada zoningan, Dazzle kan tersebut, Meteor Imet digunakan dari seorang Sky. Satu buah barrier Meteor Imet lagi karena belakang Poking, ini karena seorang Bruno nya rupanya. Ada backup on Grok. Poking di Mac Harith, Satoru Gojo karena seorang Bruno lawan port dibuka. Bruno Dazzle, ready Bruno. Bruno tumbang Link-nya sekarang, still survive, namun Grok terjebak di area tersebut. Grok, one last hit, apakah bisa selamat? Dekat digunakan di Sunsin, rupanya sama Harith rupanya. Sudden pula Harithnya, ada Harith sama Sunsin. Lupa itu terlihat. Kambu di Kudo, coba melakukan flanking. Flanknya, the way of Dragon, konekan dua member rupanya. Blessing dua from Sky, Purify. Grok tumbang, Sunsin dikejar, Lipai pada kemana? Maunya digoyang, Lipai. Terapokingan, ada backup on April, Lipai still survive. Namun ada Link lagi, Swakar, seorang Lipai. TP sampai dibuka, Lipai sekarang tumbang, ditumbangkan dari seorang Link. Yamon, Insanity dan dibuka dari seorang Ulala. Tapi tak konek karena hero-hero onik rupanya. Panjang kali warnanya guys. Bisa tarik napas guys. Oke, Wind of Nature, Battle Mirror Image dari Sky menghindar dari kepokan seorang Bruno Prinsman dan juga kepokan April 22 Angel rupanya. Oke, kita lagi Bruno kalah seorang Prinsman. Dikejarkan backup dari Harith untuk memukul mundur Groknya. Kita lihat midlane-nya, WP dan masuk dalam inner turret. Oke, bisa di defend. Kita lihat dari anak-anak Epos ya guys ya. Halo Ganteng, ada slot gak habis ini? Ada Yogi, ada. Habis ini ada slot Yogi. Ada slot gak? Ada dong Rafan, ada. Slot kartor Prisma. Poking ada, poking ke depan. Tempe sobat dibuka, sat. Sat, sat. Oke, dari seorang Bruno ditumbangkan rupanya. Yeay! Shot dari Sunsin. Mereka dari Sky. Gerakan Dazzle ingin mengkatakan Sunsin rupanya. Sky masih bisa mundur karena belakang. Bergerak dari arah mid lane ke arah top lane dari seorang Satoru Gojo bersama dengan Super Yan kita lihat. Oke, Dazzle terkena pokingan Bundo Chou. Kepan April karena seorang Grok tadi yang diselamatkan Prisman. Wind of Nature, Prisman gak punya WON lagi rupanya. Ini membuat Claude pede ya guys ya. Membuat Claude nya pede guys. Buat basic build karena Bruno, Prisman. Yuzhong is coming, karena tersebut Bruno tumpang. Basing 2 from Sky dibuka. Pok ini mereka ada seorang, siapa itu guys? Esbok rupanya, one last hit. Oke, tumpang pula Esboknya dari seorang Harit. Ada Mountain Soko Lipai dari arah bawah ke arah depan-depan rupanya. Ini Harit ke Grok, sama Pok dibuka Chrono Dash. Harit sekarat, masih bisa mundur ke belakang. Groknya juga sekarat ya guys ya. Buffnya, apakah Miji dapatkan? Oke, Bajinya terjebak, Bajinya tumpang. Grok sekarat, one last hit Grok. Dikejarkan dari Sky. Ada konsil dibuka, Battle Mirror Image mana? Enggak ada guys, oke, Dazzle still survive. Di bottom lane, Riamo dikejar dari seorang Levi, kita lihat. Sunsin tumbang, kita lihat Mega Kill diamankan Riamornya. Iya guys ya.
tinggal tunggu mundur. Setup dari Kubo nih, ada pergerakan grup Tazel ke arah depan. Zaun dan Esbok hadir di atas tersebut. Oke, zoning dan Feng terkena. Oh, ketahuannya posisi rupanya. Wait, di, oke, udah lihat si Rapa. Oke, siap Yogi. Oke, Lordnya Kecuali dari Kode Sky di arah depan. Bruno, Bruno Cho melakukan pokokin ke Esbok, namun Cho dipukul mundur, kita lihat. Wah, ada 3 slot. Ada. Saat ini dibuka. Blessing Blade juga dibuka. Dua orang meledak. Satu wadah digunakan. Kode karena Sang Klub tumbang dan Sang Sanchi dilipai. Zoning dengan Yuzhok. Tempe sampai dibuka. Linknya dari belakang. Valentina Wan Lassi tumbang. Kalau Sampo diamankan. Grok juga tumbang. Bruno tumbang. Isasi Sanchi di depan. Oh, double kill hari tumbang. Link is coming. Triple kill bahkan Lipainya. Tapi Lipai tersadon dari seorang Link. Link Riamor mendapatkan triple kill bahkan. Kita lihat. Ya, gak ada Apple. Enggak ada Apple. Nah, nanti cewek gua give copy untuk 3 slot. Tiga orang ya? Wait ya. Yogi main kah? Sepeng, Lipai, Sky, Satoru, Prinsman. Dua itu. Terus si siapa ini? Raka. Berapa kopi? 3 slot bang. 3 slot. Pokoknya 210 koin guys. 3 slot itu 210 koin. Kan satunya kan 70 koin ya. Oke, mengkating minion hari di depan. Iya. 210 koin, oke. Dan sebentar juga kita lihat. Total 210 kan dia, 210 koin. 3 orang ya. 3 orang match 3 moka. Kayaknya ini enggak ada slot deh. 3 kecuali Yogi enggak jadi, baru ada guys. Kalau Yogi jadi ada. Lepas ini free 3 orang. Belum tahu ini soalnya dari Yogi sih. Yogi jadi enggak abis ini? Kalau Yogi main berarti kagak ada. Jadi gua sama Rapan. Oh iya. Berarti enggak ada jap. Match 3 jap, mau enggak match 3 jap? Itu Yogi mau 2 orang soalnya. Ah itu. 30.000 dari Rafan, ah, pesan Bejir. Oke, siap. Nah, itu ya Yogi, guys. Yogi duo, Sky. Ada Feng, ada Satoru Gojo. Ada si Yan Stuck. Ada Raka, ada Princeman. Iya, enggak ada, Cok. Kagak ada, Cok. Kecuali si Princeman ini skip. Kecuali Superian skip, nah baru ada. Tapi kalau misalkan enggak ada, ya udah match 3 aja. Tapi tunggu dulu aja dah, siapa tahu ada yang skip habis ini. Oke, soalnya min 2 ini, skip 1 aja ini guys, apa namanya? Langsung ada slot 3. Oke, basic gue dibuka Sky, Watcher dibuka grok yang tadi kita telinga is coming. Sampai sampai dibuka port defensif. Oke, ingat Harit ke depan namun tumpang dari seorang Valentina. Black Dragon ada berhack Feng, langsung ke depan. Serta setlingnya di atas tersebut. Pokian Feng bersama pribadi atas tersebut. Poki Blade 3-5. Langsung Bruno. Ini menjadi target locking with of nature. Claude is coming, betul-betul image masih aktif. Namun Sky ditumpangkan dari seorang Levi. Oh, 3 member tumbang dari anak-anak. Onik ya guys ya.
Dan Nipos gak ada yang tumbang sama sekali. Poking damage lagi, Superian. Poking damage Valentina. Dezel mendepani teman-temannya. Droningan ke arah seorang Chou dan juga Naga di arah tersebut. Oke, Ling di arah dari seorang Lipai. Ling Gamor, Retribution, Disansin Lipai. Dapat Chantal Purple Buff dari seorang Ling, kita lihat. Oke, Peng dipukul mundur. Peng, oke, gak bisa mendefend. Sebuah turret era mid lane ya, guys. Oke, Lordnya apa menjadi milik Lipai, kita lihat. Dragon, Dragon memanjang ke depan. Dragon dibuka menggunakan dari seorang April. Xbox is coming. Mother Shocker is unseen. Oke, ini rugi sih guys. Ini mereka, ini Yuzo gak ada ulti lagi guys. Gak ada Petri juga, Cok. Sebenernya cooldown guys, ultinya cooldown. Kalau mau Lord ini dari sekarang, Cok. Kalau mau Lord, Ipos dari sekarang aja. Ini naga nggak ada ulti guys. Ya, tapi Sky di arah bawah lihat pergerakannya bersama dengan Wave Minion, kita lihat sudah mulai masuk. Ada motor yang dibuka Sunset. Bang, next game ada slot free nggak? Kagak ada slot free, oke. Okay. Slot free mulu cowok modal lah, jangan mau kondo guys, oke. Okay. Jangan mau kondo guys, oke. Okay. Ketongkrongan cuma paru-paru. Blessing 2 dibuka dari seorang Sky, Bruno tersolong pickup dari seorang Claude. Kita menurut Imed, backupan cowok The Way of Dragon. Mancap from Superian, backup Sky-nya bisa selamat. Tapi lihat Superian kali ini, dikecil juga rupanya, backupan Harith. Saman Force dibuka, pokoknya Harith, kan seorang Valentina. Rondes, Sanji tumbang, tapi lihat hari tumbang, Link is coming, Valentina tumbang. Kasih Sanji dibuka, Superian sekarat masih bisa selamat. Black Dragon, Xbox-nya tumbang dari seorang Claudia Sky, kita lihat. What a play, tersisa Grog Dazzle seorang diri ya guys ya. Maksud gua slot kosong, ah iya ada kalau slot kosong. Min 2 abis ini, min 2. Ada slot kosong, oke. Okay. Ngomong ke slot kosong guys, jangan slot pre, oke. Okay. Oke, Pokin di mereka depan, Dezel war chance for defensive karena belakang. Dezel mencoba untuk mendefend, terkena Pokin Link, Link Tempest, Hobbit dibuka Linknya. Dezel terkena 2 dengan Cho. Dezel bisa mendefend, Metronor Image, keluar Blessing 2, from Sky dibuka. Dezel bisa untuk Karabes, tapi Linknya fokuskan objektif. Bruno is up, coba untuk mendefend. Nggak ada web minion, Skynya tumpang, kita lihat. Oke, tanpa adanya objektif gaming dari anak-anak Onyx, Ipos bisa mendefend, kita lihat ya guys ya. What a play Ipos, Dezel bisa mendefend base-nya, kita lihat dia selalu seorang diri membuying time untuk Bruno yang up ya guys ya. Langsung ke arah Lord, kita lihat tanpa adanya Sky Claude membuat anak-anak Ipos bakal pede nih guys. Langsung ke arah Lord ya, tas. Dragon berakhir dibuka, zoning out ke arah seorang Bruno Prisman. Nampaknya menjadi target locking dari seorang Fangnya. Sudah mendarat, Yuzong. Adakah petrify-nya? Oke, pasifnya aktif, ultimate dibuka. Link-nya mengamankan Lord. Yuzong masih bisa mundur ke arah belakang. Link terjebak, ngepokin Valentina dan juga Grog. Link one last hit, bisa kena tembak. Link, kena mati soccer, tumbang. Tapi di arah 8, Harith sama Pong dibuka. Tumbang juga Harith dari seorang Xbox ya guys ya. Tiga member dari anak-anak Onyx tumbang. Sedangkan dari Ipos nggak ada guys, tapi Onyx dapat lock guys. Sky dikejar-kejar di Sunshine Lipai rupanya. Win of Nature, Blessing Duet dibuka. Lipai Win of Nature, Wacha dibuka Grog, Fangnya terjebak. Skynya sekarang masih bisa selamat Sky. Satu titik darah terakhir dari seorang Skynya still survive. Lihat Sky bisa selamat, oke. Fang jalan dari mid lane, mengkawal Lordnya rupanya. Adakah zoning out Fang, bertukung dengan Petrify Black Dragonnya. Masuk ke dalam depan, kalau seorang Bruno nampaknya. Dragon dibuka, enggak kalah dengan Mortality. Backup ada ke depan. Winter Truncheon Peng. One last hit. Black Dragon, Peng yang tersat down. Tapi Grog kalah dengan Mortality juga rupanya. Claude, disolong dari seorang Prisman. Masih bisa selamat nampaknya. Kalau dia mundur ke belakang ya. Harga misal ya? Kundo coba ini mereka raya sepok.
Bottom lane Diesel, oke. Okay. Wave minion, rame kali super minionnya di arah bawah, guys. Ini genap, guys, buat beli laptop, guys, iPhone, guys. Minionnya, guys, kalau di clear. Purple buff Isanshin, ada Sky. Ini mencuri purple buff Isanshin rupanya. Beri spam di area tersebut. Oke, okay, Sky sukses mengamankan buffnya, kita lihat. Sky bertemu dengan Diesel. Booking dengan Diesel ke arah seorang Rode Sky. Joker Isanshin dibuka. Guys, yang mau main habis ini ada slot ya. Ada slot min 2, guys, habis ini. Yang mau main donate aja habis ini langsung main. Oke, okay, gas. Langsung main, guys. Oke. Okay. Min 2 habis ini. Ada 2 slot yang kosong. Lain satu buah kepokan di make dari seorang Feng ke arah seorang Grok Diesel. Tapi Grok Diesel masih sangat tenang di area tersebut. Di poking out bisa menggunakan Bennett rupanya. Langsung kena anak panah Isanshin. Sakit banget ya Isanshin, guys. Dan Joker dibuka. Sky-nya dikejar. Sky masih punya better mirror image nampaknya. Halo Bang Di, halo Zangetsu. Well Dragon, Rune of Nature Prisma. Tempe sama dibuka linknya. Berulang punya banyak lagi ditumpangkan dari serang link. Kita lihat Abiri Amor, satu touch-up. Cekat banget, Last Insanity, for nothing dari Esbok. Dua armor ledak, Dragon dibuka Yuzong. Jeng. Langsung kartu tersebut, Esbok tumbal sama Harit. Bukan sama Force nampaknya. Tapi lihat, Grok, Valentina di sounding out. Betul-betul digunakan, Valentina terjebak. Winter Trancheon, Sunshin Levi. Di arah Lord seorang diri, kita lihat Valentina dikejar-kejar, tapi Lordnya diamankan dari seorang Isanshin Levi, ya guys ya. Oh, mendamankan Lord rupanya dari anak-anak. Lipos, Levi. Dua Dragon Chopok ini dipengar seorang Levi. Sword Link karena seorang Levi, WON. Link dipukul mundur. Sekarang banget Linknya, Wild Charge Draw, connect karena seorang Chow. Mountain Joker Isanshin Feng, Pok ini dipengar Levi. Ada Mountain Joker lagi dibuka. Pokoknya hari ini kartu tersebut. Oke, Isanshin tumbang. Awal perlu dibuka. Diesel terjebak. Diesel mau lari kemana, Diesel? Sekarat banget Diesel tumbang. Double kill diamankan Haritnya. Cowok yang sekarat bertemu dengan Valentina. Linknya juga sekarat ya, guys ya. Tapi ada tempe sobit yang dibuka for defensive dari seorang diri. Valentina seorang diri, apa yang harus kamu lakukan? Valentina April 22 ND. Lama juga matchnya, agak siap-siap. Lama matchnya. Iya ya. Sabar aja, oke. Okay. Ada slot kah? Ada dong. Ada. Lordnya bisa di defend, kita lihat dari anak-anak Oni. Defend with me dengan seorang Link Riamor, kita lihat. Keluarnya solo-solo mulu loh. Ya ini kalau ikut Cho aja Cho, nanti yang Bruce Lane Link aja anjay. Si Riamor aja, guys. Ini duitnya udah beda tipis, guys. Tadi beda ini ya, beda 6.000 ya. Sekarang udah beda 2 kan, guys.
Black Dragon dibuka langsung karena Isan Shin di karena belakang ada pergerakan Chou Yan karena tersebut Isan Shin kembali mortality sword link karena seorang Valentine menjadi target blocking dua Dragon Isan Shin lipai tumbang dan seorang link nampaknya Xbox blocking karena Harit Harit juga blocking karena Xbox sama-sama blocking sama port dibuka Isan Shin dibuka ulala flicker ulala dikejar-kejar dari Harit Satoru namun ward lagi terjadi di arah Satoru tersebut blessing blade from Sky di Sky kalian mortality Sky kita terancion Sky nya tumbang kita lihat aduh Sky konyol banget cok ini Claudia-nya Sky guys. Ini cowoknya kerja keras sih guys sumpah. Dari tadi cowoknya ini mantap kali guys sama Yuzong. Oke di Kundo ini sliding dulu no. Ini dari seorang pokoknya nampaknya dari bottom lane dari seorang Harith. Chou Yan, one last hit. Kelangan mortality nampaknya dari seorang Chou Yan nya. Masih bisa mundur ya karena belakang dari seorang Chou Yan nya. Dan mid lane, oke okay, super wave minion masuk. Grok recall, Xbox juga up ya. Coba untuk mid wave minion. Setengah jam guys, oke okay, anjay kelas. Boleh-boleh juga nih guys. Lima member dari anak-anak Ipoh si Aron Lord kampanya Chou-nya melakukan flanking sebuah zoning yang kalah Shanshin rupanya karena pokoknya dari seorang Chou jadi ya retribution link mengamankan Lordnya blessing 2 dibuka dari seorang Sky dibuka lihat lipanya tumbang dari seorang Link pokoknya dari seorang April dibuka mundur dari seorang Peng tapi lihat linknya tersatu dari seorang Bruno yang printer tersebut kalau ditumbang Chou-an Lasi tumbang juga kita lihat triple kill bahkan Bruno nya diberikan dukungan 5000 270.79.889 mid end game peng ini mau nampaknya ball chest digunakan main ya suruh ini gitu nih sabar aja cowok tungguin aja anjay dia akan dibuka Yuzong poki-poki di bekerja seorang Bruno nampaknya menjadi sakit login dari seorang Yuzongnya taman persi buka Harith Bruno kelihatan mortality Harith Kronodesnya kelihatan mortality juga Dezel langsung tadi dibuka S-Bob poki duar meledak Yuzong kelihatan mortality juga Yuzong oh masih bisa selamat Yuzong oke Lordnya masih sangat tanky kita lihat Lordnya tapi oke member dari Onyx masih lama up-nya guys Satoru juga ini guys enggak berani maju bersama dengan Yuzong ya guys ya untuk mengawal Lord terlebih jauh guys ya be oke okay, ya be abis ini ya be ala bangku ala min wild charge kode karena linknya tapi tidak ada backup di main karena teman-temannya base Dizel sorry lockingan satu budget Kundo Super Yan ke depan namun di Sunset Levi bisa melingkar belakang rupanya kita lihat sorry telat, aman-aman
Levi mau lagi ke arah seorang Sanshin. Duel Dragon Chou tapi dengan ada pola Abdimek dari teman-temannya. Harith membackup Chou-nya bisa selamat dengan konsil. Kita lihat di arah depan Ling disounding out dari seorang Grok. Dragon dibuka Yuzhong. Deng 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 Feng Feng ini backup seorang April dan juga Sanshin. Buat ke play Speng dipukul mundur juga. 5 member dari Eivos di arah tersebut. Oke, Lord yang keberapa ini guys? Yang keenam kah Lordnya? Udah hadir ya guys ya di Lane of Dawn, Lord yang keenamnya. Pergerakan Dazzle menzoning-zoning karena Ling rupanya kita lihat. Ingin tahu retribution Ling masih ready apakah kagak? Ini bakal ini sih guys, terpaksa red. Nah, Dazzle ini maksudnya zoning-zoning kayak gini guys. Ini sepan lagi di atas pun healingnya. Wah, oke, zaman kanding tanpa retribution rupanya. Tanpa menggunakan retribution, Ling sukses mengamankan buff-nya di arah belakang. Sanshin Lipa di zoning out dari seorang Satoru Gojo rupanya. Satoru Gojo tertinggal di cutting dari seorang Valentina dan juga Grok. Kita lihat Satoru terkarat. Rolling sekarang belakang, masih punya shield. Dijemput dari seorang Yuzhong Dragon. Tapi Satoru Gojo tersantun dari seorang Valentina. Gerakan Yan kan tersebut. Shading Bruno, Box Dimek, Duel of Dragon. Box Dimek Yuzhong tumpang tersantun, Blazing Duel from Sky dibuka. Sanity Facebook dibuka. Dia tertinggal. Sanity is coming. Tengah-tengah yang literal Sanity. TP Soblet, sorry. Valentina tumbang. Sanity tertinggal. Sanity Lipai. Bisa untuk selamat. One last hit. Lipai. Wih, pasti Yuzhong aktif. Sanity tumbang kita lihat. Doningan, Choyan, Kargrok. Nggak dikasih pulang. Mau jadi goyang kita lihat. Tapi base-nya. Oh, base-nya. Bisa di recall. Ah, Tony-nya recall, cok. Kalau ngelor, ini kalau nggak bisa paksain kayak emang. Ada Claudia loh. 4 lawan 2 guys, nggak bisa paksain kan. Malchus dibuka, paling kena Ling, Dazzle. Kita pokoknya dasar Claude, Dazzle apakah tumbang, Dazzle, flicker. Dragon dibuka Yuzhong, langsung ke arah serang Dazzle, nampaknya menuju ke Dazzle, Dazzle nggak punya imo lagi. Dazzle apakah tumbang, Dazzle, tumbang kita lihat dari serang Yuzhong Feng. Bok di zoning dari seorang Yuzhong Feng. Pokingan Chou karena tersebut juga. Asetannya di port defensif ke arah belakang. Lihat, oke, Ling is coming bersama dengan minion yang hadir di arah mid lane ya guys ya. Oke, Esbok gak punya ultimate lagi. Mau lihat kemana Esbok, bisa untuk defend. Duel Dragon, base-nya Poking Ling, oke, Ionic take a game yang pertama. Victory! Oke, MVP win ada Feng ya. Yes, my name Yuzhong 8117 KDA dari seorang Feng. MVP loss ada Grok Dazzle ya. 1718 ya KDA dari seorang Grok Dazzle. Iya loh. Paling lo ini mau kasih kerja, mau pen main tapi ya ini guys lagi kerja. Paling lu datang pen ngomong gitu cok, pen main room tour tapi lagi kerja, kontol cok. Oke. Okay. Enggak perlu cok lu infoin gitu, oke. Okay. Lu kerja aja anjay. Enggak usah kasih tahu gua, oke. Okay. Jaboy. Kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. Oke, match kemarin udah aku upload ya guys. Match kemarin udah aku upload guys. Udah bisa nonton guys, oke. Okay. Part 201, oke. Okay. Anjay. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Your team is banning. Lebih yang mana udah aku upload ya. Demi kemuliaan. Your team is banning. Your team is banning.
Adialo Kai, welcome Kai. Tidak membutuhkan. Oke, Nana, Baxia, Tegel di band, Esbok di band, Kupra di band. Apakah yang akan di band dari Sky-nya? Kai, halo juga. Ada slot abis ini Kai, oke. Abis ini min berapa nih guys? Abis Tuan, ini min. Apa perintahmu? Your team is picking. Min 2 abis ini, oke. Okay. Min 3, sorry. Min 3 abis ini, oke. Okay. Ayo pergi ke dunia mimpi. Your team bersama aku. Di gua pengen main tapi enggak ada saldo. Isilah, cok. Pengen main lagi di saudara. Pengen main lagi di saudara. Las, tidak menyembuhkan Kai, saudaraku. Rasa sakit. Tapi memanfaatkannya. Gas. Ada slot. Oke. Okay. Gak ada saldo tuh isi, cok. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Gajian, cok. Tanggal segini, guys. Oke. Okay. Fanny, AOT. Udah ada kan. Ya. Gak tahu dah gua. Oke. Okay. Coba lu cek. Adakah atau gak ada? Kali ini, pilihan ada di tanganku. Coba lu cek rapan. Ada apa kagak ada? Aku, Kes, bisa gak di? Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Gak usah aneh-aneh, cok, oke. Gak usah aneh-aneh, anjir. Di ban Fanny-nya juga. Yang AOT lain lah, memang cuma Fanny yang AOT. Coba yang lain. Ada, kan ada ini, cok, ada Eren, ada si Pema itu. Siapa sih satunya? Mikasa ya? Lepi, Mikasa sama Eren ya? Nah itu, cobain semua, cok. Oke, satu Gojo, apakah yang akan diamankan? Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Wan-Wan yang di band, kita lihat Zangetsu, apakah yang akan diamankan Zangetsu-nya? Last band dari anak-anak Onyx. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Isanshin rupanya dari seorang Zangetsu. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Oke, Brody, kita lihat yang diamankan. Lah, kok ini debat, cok, anjir. Oke, Satoru Jogo, apakah yang akan diamankan Satoru Jogonya? Where the light shines, flowers Your will bloom. Your team is picking. Berhasil atau pulang? Slot dari Satoru. Siap. Your team is picking. Ebusa dari Goy, Zangetsu, apakah yang akan diamankan Zangetsu? Hey guys, video yang kemarin, live yang kemarin udah kuupload ya. Dinonton guys, oke. Okay. Itu udah setengah mati gue edit, udah apa guys? Dinonton guys ya, gas. Udah ku upload guys. Itu yang tanya-tanya aku tadi. Suka mau Bang, udah upload guys, oke. Okay. Gas nonton, oke. Okay. Zangetsu Prangko, kita lihat last pick-nya. Ini dia line up draft pick dari kedua tim. Dari Onyx ada Chou, ada Valentina, ada Freya, ada Lancelot dan juga Franky ya dari Zangetsu. Kemudian dari Epos ER ada Lunox, Sapphire, ada Cloud, Guinevere dan juga Hayabusa dari Super Goy. Kita lihat Hayabusa Goy nggak pakai T guys.
Sepeng poke banget cow anjir sama Satoru Gojo. Kenapa pula enggak pakai skin, guys? Aduh, ayo ingat guys, skin itu membuatmu hebat, oke? Okay? Ingat ya guys ya, skin itu membuatmu hebat, oke? Okay? Diajak tukar Franco sama gak mau Zangetsu. Lah Choretri. Choretri, ayah. Dan slot flicker guys. Kelas lah slot. Game ngantuk dong ini guys. Aduh ay. Aduh, nggak game ngantuk dong ini. Ada apa lah ya guys ya? Oke, oke, lihat Satoru Gojo menggunakan Cho Jungler. Kita lihat langsung ke arah orange buff dari Satoru Gojo-nya. Gojo yang menggunakan Hayabusa langsung ke arah purple buff. Lumayan Hayabusa dan dari Jogo. Sorry. Dari Midlands buah pokingan dari Levi ke arah Sky yang bersebut diamankan dari Claudenya. Kita lihat di arah partner Iron Hook konek ke arah Sun Sapphire. Sapphire flicker Levi, one last hit Levi sudah survive rupanya. Kucero ayah besar Goy masih bisa ke belakang lagi nampaknya dengan shadownya. Ayah Andrea, kena pokingan dari Storm Cloud dan juga Gunivor yang stuck di atas wood. Oke, Prisma tumpung, Prisma apakah tumbangkan? Masih bisa untuk bertahan Prisma. Digunakan Hayabusa terjebak ya tersebut. Super Goy apakah tumbang? Ditumbangkan dari seorang Satoru Gojo rupanya. Oke, dari seorang Franco Zangetsu masih bisa mundur juga kita lihat. Dan sekarang tadi kena pokoknya dari seorang Gunivor dan juga kalau dia Yabe ya. Starter yang pertama hadir di Land of Dawn. Ada pergerakan Satoru Gojo bersama dengan Sky Car Turtle, bersama dengan Peng juga is coming Car Turtle. Stick Peel dari Xavier. Slotton Ross PT Persecution Lipa ditumbangkan dari seorang Lancelot Feng ya guys ya. Boleh-boleh juga Lancelot Feng guys. Di arah Batman. Kalau deh solo pick up karena Freya kita lihat. Oh gak ada Gotland ya mereka ya. Link Gunivor ke depan. Sky nya terkampai Tripai. Sky ditumbangkan kita lihat dari seorang Gunivor yang stuck lagi karena sangat sulit start. This coming. Bang sudah terkena execution for nothing. Sudah kiri kau dengan sangat pada karena sangat sulit diberi berkena depan. Kemudian namun lihat Gunivor-nya menumbangkan dua member. Dan Hayabusa Super Goy mendapatkan turtle kita lihat. Oke, Cho Satoru Gojo dan juga sangat sulit yang tumbangkan ya orang kau sangat. Tumbangkan dari seorang yang stuck Mystic Field dari Levi kau dengan Sky-nya. Jalan slot sebuah pokingan ke arah Yuba, Yabe masih ke belakang, pada execution Yabe tumbang, killing speed diamankan dari Lancelot-nya Feng yang ada di atas wood, Mystic Field Boxer, Boxer lagi ke arah belakang, Downing Light Feng dihongi dengan Tornos, Lodihan, Goy-nya tumbang dari seorang Zangetsu. What the play Feng? Lancelot macam apa ini guys? Ini Feng dijokin cok, yakin gua Iron Flicker from Zangetsu for nothing kita lihat, ada Sky yang ada dalam midlane mengcopy ultimate Sapphire kita lihat Mystic Field Poker Prey karena seorang Team 2 from Yabe walaupun dia bukan Lunok Prey tumbang kita lihat kini speed diamankan dari seorang Yard Stucknya anjay lance sepen
Ini cok, gacor juga ya Lance ini guys ya. Ini siapa yang mainin lu Peng? Lance Flicker Peng. Shadow Kiru for nothing. Shadow Kiru yang palsu dibuka. Lihat Goib. Oh bukan yang asli, sorry. Sky-nya tumbang. Dari seorang Goib Ludox tumbang dari seorang Chou Satoru. Ring Weaver kena dua. Kutero Yabusa tiba-tiba digunakan. Satu buah ultimate dibuka. Oke, Satorunya tumbang. Gagal diamankan Yan Stark. Dan itu oke menjadi korban selanjutnya dari seorang Xavier Lipai. Ya guys ya, dengan satu buah Mystic Pill card tersebut, Lipai mendapatkan point kill. Satu buat Tontos, Phantom Execution dari seorang Fang-nya menghindar dari kepungan seorang Yabe. Depan lagi, oke, motivasi gue pindah saja rupanya dari seorang Fang. P, halo akun kedua kali enggak, welcome. Warsil Blanco, ada Mystic Kill Xavier. Bergerak, ada gertak sambal ya membuat bahwa dipukul mundur. Kita lihat Blink Guniper langsung ke dadu lagi. Tiba-tiba dibuka Blessing Guniper from Yami dibuka. Pria tumbang, cowok tumbang. Double kill diamankan Yaminya. Triple kill kan Shadow Kill Wayabusa. Sky-nya sekarat. Triple kill bahkan Kode Blodihan. Kode karena Yabe. Yabe oke gak maniak. Lunox yang mendapatkan point kill. Kita lihat Elberak yang dapat killnya ya guys. Oke, Outer Turret dari Midland didapatkan dari seorang Yabe. Bottom lane, oke dari seorang Yabe. Dapatkan inner turret dari Claudia Yabe kita. Wayabusa terkenal yang ditumbangkan dari seorang Satoru Gojo. Kita lihat di arah depannya. Ya guys ya. Ultimate dibuka dari seorang Prinsman. Terkena pokin dari seorang Yabe. Prinsman sekarat. Prinsman Wings. Claude tumbang pula Prinsman-nya. Kita lihat dari seorang Yabe. Dia top lane Lunok mendapatkan point kill. Soalnya dia tumbang, kita lihat. Dan juga Sky ya, tumbang juga. Dari mana Sky tumbang? Oke, Lancelot. Tonros menghindar dari kepungan seorang Guinevere. Yang stuck. Horror dibuka Lunda, Pok ini mereka satu gol jadi belum mundur. Kita lihat Jupiter ini tumbangkan, kita lihat Satorunya. Tapi Elberak juga tumbang, ter-execute ya. Tapi di picture ya. Oke, ingat gue ini berkara depan, beri karas kainya. Sebuah pergerakan Iron Look for Nothing dari sakit. Sedikit lagi, Prinsman dibukul mundur, terus execution Lancelot. Lipai tengah Pok ini, Tonton Lancelot, Flicker Lipai. One last hit, dikejar dengan Flicker, ditumbangkan pula Lipainya. Tapi Shadow Kiru Goy kata tersebut, Lancelot juga tumbang kita lihat. Tersat down dari Super Goy, kita lihat ya guys ya. Lancelotnya. Sing 2 for nothing, for defensive. Kalau dia tersat down dari seorang Palutena Sky nampaknya. Lunox. Lalu Petriba digunakan Guniper menghindar dari kepungan Freya. Kita lihat Yan Stark sukses menyelamatkan diri dampak dari arah tersebut. Lalu buat Downing Light ke depan lagi, kita lihat Sky yang di target blocking ya. Tapi Sky-nya oke. Okay. Mundur Lunox. Power dibuka, PTM execution Lancelot pun defensif. Bukan power serang karena Lunox tumbang. Lancelot tondok lagi, menghindar dengan Poxer. Shadow Kiro Hayabusa. Oke, okay, namun di cancel nampaknya. Masuk ke arah samping kita lihat.
Hayajuza dan Super Goin bangkit dari seorang kelotong di negara Zangetsu. Zangetsu tumbang, kita lihat dari seorang Claudia Yabe. Wih, dibuka Freya, Freya tumbang dari Sugoi-nya. Satoru Gojo, Duel Dragon, Downing Light from Lipai. Ekar Satoru Gojo tumbang ya guys ya. Tiga member dari Onyx langsung tumbang dari arah tersebut. Seorang Satoru Gojo bakal dicuri kah dari Satoru? Iya benar saya bakal dicuri nih. Oke guys, kami waktunya menjadi milik gue kita ya. Sing duet Kobi Abe langsung ke depan. Sky-nya tumbang, killing speed diamankan. Air depan cepat diamankan pada karena Queen-nya Yodihan from Zangetsu. Lihat Guinevere yang stuck tersatu dari seorang Zangetsu. Rhea tersolo pick up dari Elberak di arah bawah. Oke, Lordnya dipoking-poking dari Yabe kah? Oke, dilepasin nampaknya Lordnya. Mystic Veil karena seorang Satoru Gojo. Iron Flicker for nothing dari Zangetsu nampak. Bisa konek Iron Flicker-nya. Oke, sebentar lagi Lord berevolusi. Lord yang ke-12 dan Downing Light tekan Sapir. Lord yang ke-12 Lord nggak berevolusi kan? Percolek ya, Shadow Kiru. Satoru Gojo terjebak, Satoru Gojo tumpang dari seorang Lipai. Masih lanjut Shadow Kirunya, namun Hayabusa Boy masih bisa berjumpa lagi. Lordnya pun diawankan dari seorang Claudia Yabe. Oke, Prince Man dengan wings-nya. Ini kepoking-poking dari Yabe nampaknya. Ini lagi dibuka kan? Ini gak berpain. Ini ya, tumpang kita lihat dari seorang yang berak. Lihat tuh, oke, Guinevere juga tumbang dari seorang Claude. Claude dikejar seorang orang. Peng dikejar dari Claude. Balik ke rumah yang depan. Freya, for the best of love. Komenso yang bangkut. Tapi kami dari Uwe, Pam Yabe ini kan. Pada Luno, Pog ini mekan seorang Freya dan juga Chow-nya nampak. Lagi lock up, Boxer. For the best of love yang masuk dari seorang Westworld Peng. Kekusian karena Luno, para baru dibuka Lunox, nah. Nggak di end guys. Anjay. Bang, free 2 slot nggak? Ya ada 2 slot. Ada 2 slot nih kosong. Ada jap 2 slot yang kosong. Iron
Iron Hook nggak konek dari sang itu. Downing light ke atas. Dengan Yan Stark ke arah Freya. Freya Prisma dikirikan. Balikin apa Edwinnya? Tapi dia lebih kabar Lunox. Oke, itu Freya di outplay. Ayo busa Shadow Kiru. Nah, oke, langsung lo tumbang. Mega kill diamankan dari Goy-nya kita lihat. Goy ke depan. Pen web minion yang masuk sama dengan Sky dan juga satu Gojo. Iron Flicker! Lo dihadir Sangetsu! Tepat dengan Hayabusa tumpang tersat dong Hayabusa dari Sangetsu. Kau lain Shadow Kiro mengkopi ultimate Hayabusa. Tapi lihat Claudine-nya di depan. Blazing Report defensif. Mendapatkan life steal nampaknya. Mendapatkan tambahan heal dari seorang Claudine. Sky terjepat di arah belakang. Kita lihat dari Levi nampaknya. Kita lihat. Oke, Sky mencoba untuk recall. Levi, Mystic Field. Oh, lihat Valentina tumbang. Ditumbangkan dari Levi. Lord langsung dicolek-colek nampak dari Yabe. Dapatkan kalotnya dari Yabe. Benar saja didapatkan, kita lihat Lordnya dari anak-anak Onyx. Xavier yang mendapatkan Lordnya. Mokcerat ke Lord. Pada-pada Lunox karena belakang. Pergerakan Winnipeg yang stuck. Lepas flanking. Flanking karena Freya tumbang. Cho juga tumbang. Mega kill diamankan Lordnya bahkan. Bookingan Petripa yang stuck. Tapi lihat yang stuck tumbang. Dan ada Lancelot dan menghindar Lancelot. Cho buying time kita lihat. Alright, Lancelot sekarat dikejar ke Levi nampaknya. Tapi lihat dari midlane-nya, dari midlane di depannya ada Elberak. Dia ubah juga. Shadow Kiru super boy karena Franco. Di belakang Lancelot tumbang dari Levi. Valentina Sky seorang diri blazing duet from Yuba. Akan tersebut Sky-nya tumbang. Ostomol diamankan dari Claudia Yuba kita lihat. Di end saja kita lihat dari 10.000 dari Kairam. Pesan buat yang mafab bang. Buat yang MVP. Victory. Oke, siap MVP win-nya. Oke, bang ada slot gak? Ada pen. Ya B, dapat slot dari Kairam si Yabe. MVP MVP win ya Yabe ya. Lagi underperform. Ya B dapat slot ya dari Kairam. Kairam itu apa namanya? Sponsorin MVP win dikasih slot guys sama Yabe. Sama Yabe sama Kairam, oke. Okay. Ya Bang, itu Freya kok gitu nih, enggak tahu yang. Ya Bang, oke okay, siap. Yabe mana Yabe? MVP win MVP lo sudah feng ya guys ya. Gas abangku. Abis ini aja Zangetsu. Ada slot abis ini cok. Min berapa nih? Ada Raka, Sepeng, satu. Your team is Elberak, Yogi. Adpen. Yabe. Itu guys. Oke. Okay. Masih ada Dika, Raka. Min 3 cok. Min 3 cok Zangetsu abis ini. Isi aja min 3. Oke, okay, masuk draftnya. Draft dari match yang ketiga ya guys ya. Oke, okay, inilah dia Evos. Prisma. Aku Freya yang Putri Northern Fair. Guys, guain dulu ya guys. Untuk melindunginya bentar, hingga guys. Tetes darah terakhir. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. 10.000 dari Nicola Firmon, pesan Y. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi.
Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Habis nih, Mang. Udah gue donate. Oke, masuk kah? Cuan, apa perintahmu? Masuk ke apa nih yang diamankan dari Satoru Gojo yang di band ya, Pani. Kalau dia kah dari itu, si PMA itu guys. Kalau dia lagi kah, Nicola Firmon. Oke. Dua ya, Sangetsu. Princeman, apakah Claude dari Princeman ya? Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Tiga ribu dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Artis dari Fancy Sky, apakah ini mankan Sky-nya? Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Where the light shines, slot dari Goy. Flowers will bloom. Ya, Be, apakah yang diamankan dia? Kali ini, pilihan ada di tanganku. Chow dari Satoru Gojo. Semua ketidakadilan di dunia ini. Yo, Lins, welcome Lins. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. The Grill God, anjay. The Grill God, guys. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Demi kemuliaan. Oke, Tigril di band. Tigril di band ya guys ya. Baru bilang God guys. Udah di band ya guys ya. Oke, kemudian Elberak. Apakah akan di band dari Elberaknya? Lumayan ya Elberak. Lilia Roam. Amin Jir Kenma. Amin JR. Kenma mana bang? Enggak tahu, belum ada mampir dia ini. Dari tadi, dari match pertama sampai sekarang. Mungkin lagi sibuk kayaknya. Amin doang yang ini tadi. Amin doang yang mampir tadi, bilang halo bang. Gua telat kah? Habis itu ini. Habis itu enggak ada dia. Habis itu udah hilang. Next game ada slot kan? Ada Burit Bang Sin min 2 habis ini min 2, oke. Okay. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Raka menggunakan Vale. Kita lihat Raka Vale. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Elberak Minotaurus, kita lihat dari seorang Elberaknya. Yang MVP main lagi, kagak. Itu disponsorin tadi, guys. Disponsorin, guys. Si Yabe tadi ini guys, apa namanya? Dikasih slot sama Kairams. Tinju dibalas tinju. Oke, Pak Guito dari Yabe. Kemudian Peng, yes my name, apakah yang akan diamankan? Peng, apakah yang akan diamankan? Apakah Zilong guys yang akan diamankan dari seorang Pengnya? Juling kah? Jolong kah? Sky. Sang Naga. Jilong dari seorang Feng. Oke, ini dia match yang ketiga, match antara Epos TR dan juga Onyx TR ya guys ya. Oke, match yang ketiga dari Epos TR ada Lancelot, ada Minotaur, ada Xavier, ada Pak Wito dan juga Claude. Kemudian dari Onyx TR ada Martis,
ada Vale, ada Zilong, ada Chow dan juga Wanwan ya guys ya. Abis ini pindahin Claude ke tim sebelah. Hah? Oke, kita masuk dalam match yang ketiga. Ini last game buat dia. Ini last game ini dia. Slotnya habis nih. Si Prince One. Dia udah match terakhir ini, match terakhirnya. Oke. Langsung ke arah depan kita lihat Super Goy kita. Superman menggunakan Cloud. Murid Bang Sim baru saja mengirimkan dukungan 10.000. GW mau pakai lens. Oke, gua mau pakai lens. Murid Bang Sim. Gue yang mengalah slot jungler karena orange buff Fancy bukan Martis jungler ya, sudah mengamankan purple buff dari Fancy nya kita lihat. Boil digunakan untuk farming dari Fancy. Oke, sebuah pergerakan dari Raka dan juga Feng. Yes my name langsung ke arah Elberak. Nah, gimmick dari Vale dan juga Chow Elberaknya. Lihatkan, oh Vale level 2. Oke, ada Super Goy ting ting mengancam kita lihat, tapi dengan Tauros yang dikeluarkan Goy-nya. Top lane, Claude di zoning dari Sky. Kan dari Fancy, Carson Elberak tumbang dari Fancy, perlu diamankan tanknya. Sebuah jet tundo coba di mekara Goy, ada backup Artman dengan Missy Phil, ada Wine dari Vale Raka. Bang, Sky next masih main, kalau iya gua tim dia ya. Sky ini kayaknya mau last game dia. Last game dia ini kayaknya, tadi dia kan beli 6 slot, dia kan beli 6 slot kan. Ayo Ina, welcome Ina. Tadi dia kan ini apa namanya, beli 6 slot, habis itu dia main udah 3 match nih. Dia bilang, "Bang, simpan 3 buat besok." Berarti ini kayaknya match terakhir dia ya. Kayaknya dia masih ada slot sih, tapi dia aja guys enggak mau main kayaknya. Tapi kalau mau main ya udah main aja. Siapa tahu dia berubah pikiran. Oke, Mortal Coil. Oh iya. Buah kepokan ya B, kehadiran tersebut terkena wine pale ultimate dibuka cucukan Martin Fancy ke arah seorang Pak Wito tumbang. Itu persekusian last slot, Poxer karena Fancy Fancy menghindar dengan Tonros. Tapi lihat, Minotaur Flicker datang backup last slotnya. Tapi last slotnya tumbang dari Feng. Bonon tumbang di atas dari Prisman. Buah kepokan dari seorang Advent karena satu gojo nampaknya Advent one last tumbang kita lihat. Sama-sama tumbang ya dari kedua tim, membuat kill yang dibalas kill dari Onyx TR maupun Epos TR. Tadi solo pick off dari Princeman ke arah Sky-nya yang solo pick off dari atas. Apakah gua kalau main Aldous lagi kena ban? Apa? Apakah gua kalau main Aldous lagi kena ban? Oh, apakah gua kalau main Aldous kena ban? Lu ngerti enggak ada komanya Puki. Jadi gua ini guys, apa namanya? Baca terus-terus, Cok. Kasih koma lah. Oke, gua wine pale, kau dengar Prisman. Ada Battle Mirror Image digunakan. Kemudian Elberak heal-heal di atas sebut. Backup Prismannya. Oh, Martis masih ingin lebih dari Fancy-nya. Elberak tumbang, dicuci dari Martis. Masih ingin lebih kan? Goy dengan Tonros menghindar dari kekuatan Martis, kita lihat. Wah, Advent, kenapa keingan Advent apakah tumbang? Ditumbangkan dari Martis Fancy, iya guys ya. Oke, ini Martis Fancy gila sih guys. Gila sih ini Martis Fancy, cok. Kena call strike, kena ke arah satu gojo dari Yabe kita lihat. Dan bottom lane, gerakan dari Feng. Zoning out ke arah seorang Goy-nya.
Hotelnya pun menjadi milik dari Fancy, rupanya. Kege Kundo, The Way of Dragon, Wine Pale, Kodek, Lancelot, Tumbang, Minotaur, Tumbang, Double Kill, bahkan diamankan pada Raka. Ya guys ya, Epos Personik cuy. Ya ini Epos TN guys, Epos TN. Ini inisiasi mantap ya dari seorang Peng tadi. Jaga Top Lane, Sky, Solo Pick Off didapatkan. Karena kalau di Prisman yang tumbangkan Sky-nya. Masih ingin lebih Martisnya, Flicker digunakan Pakuto Yabe. Johnny Kal, Zilong disuntik Pakuitonya. Ada kenapa track shield Pakuito. Oke, Zilong ditumbangkan dari Super Koi, kita lihat. Kenapa nih? Nge-lag guys, sorry. Abis ini ada slot gak? Ada. Min 1 abis ini Ripal. Dorit aja abis ini langsung main, oke. Min 1 Jepundo Chow Jack Slash. Menghindar dari kejaran seorang Lancelot dan juga Minotaur Elberak ya. Oke, lagi berusaha untuk mencuri. Farming ada Lancelot, Wine Pale, connect arah Super Goy-nya. Hampir saya Super Goy tumbang ya, untung masih bisa selamat Super Goy. Puri, Elberak, Sinuwe dibuka, kalau yang ada Sky, Sky-nya ditumbangkan dari Claude. Dapat flanking, Prisman, Tekara, Duel Dragon Fang, kalau ditumbang dari seorang Fang, kita lihat. Lanceng mode Sota, oke, kebokan, Martis, Pantri, Motor Coil, oke, digunakan, ada Mystic Wheel. Oke, karena Fang-nya, di bawa Zilong, tumbang, Xavier, bisa pick up Chow-nya, masih bisa selamat kita lihat Chow. Martis, Fancy, Turek, dan Toplen, apa yang dapatkan dari Fancy? Dapatkan dari seorang Fancy. The Mystic Pill dari Advent. Blocking di make dari Fancy. Fancy mundur dari seorang Advent. Tapi yang ketiga hadir, PTM Execution digunakan dari seorang Goy. Ini dari Portal 7, ada pergerakan Fancy. Sempatkan, dapatkan turtle-nya. Tribution Martis! Dapat turtle nampaknya! Baru datang langsung dapat turtle guys! Goy, what a play, apa yang kamu lakukan Goy? Biasanya Retrigo itu gacor guys. Kok kenapa? Ada masalah apa Goy guys? What a play Goy! Apa yang kamu lakukan cok? 5000 dari Rival, pesan abis ini ya. Oke Rival, abis ini Rival. Oke, Wine Pale dibuka. Pokoknya di pekara Paku itu dipukul mundur. Kita lihat IAB-nya. Top lane, Crossbow of Tank dibuka. Sky dari Goy-nya sekarang. Tapi lihat Sky-nya ditumbangkan. The Way of Dragon, Konek Karena Klon. Dapat Martis, Blessing Duel, From Man. Tapi lihat, ditumbangkan dari Fancy Man-nya. Fancy mendapatkan Mega Kill. Ada Mystic Pit, Advent. Mystic Pit lagi, Motor Coil, Martis, Advent, Flicker. Oke, Fancy dipukul mundur. Kita lihat, tidak berani maju, Rupan. Di bottom lane, Satoru Gojo bersama dengan Yabe nampaknya. Yabe, belum bisa menikmati Satoru Gojo ya. Oke, kenapa track, pick-upan dari Koi, Sultan Zilong, Lancelot is coming, Satoru Gojo mencoba untuk kabur. Ada pick-upan Pale, wajah dibuka, dan Kundo Chow lihat, double kill diamankan Pale Raka. Karena Lancelot dan juga Pakuito Yabe yang ditumbangkan dari seorang Pale Raka. Oh, unstoppable monster kill bahkan dari Rakanya. Langsung kill 2 guys, di bottom lane dari Raka. Kundo Peng, Pocky Mekan Elberak. Wai Pale, Pocky Mekan Elberak lagi. Wain dibuka, Advent sekarat, Winter Truncheon digunakan. Ada backupan Peng di atas gua, duel dragonnya. Cancel kah enggak? Almonium Puri dibuka Minotaur. Minotaur tumbang, Kosovo diamankan Fancy-nya. Double kill bahkan, Advent-nya tumbang dengan satu buah retribution dari seorang Fancy. Tornos Lancelot, Betelor Image Clots. Dari mana kah dia? Dari mid lane rupanya Clots-nya. Ya guys ya, dari bottom lane, kena Knockout Strike, Pakuito, karena seorang Jidung Satoru. Setelah Pakuito full, Satoru Gojo nggak punya ulti lagi nampaknya.
Turbo Konsil dibuka. Satur Gojo menyatakan locking. Dapur dibuka. Satur Gojo ultimate digunakan. Beta execution dari Lancelot. Satur point kill. Attribution digunakan. Super Goy. Super Goy sekarat. Tumbang Godslike diamankan Panzi. Double kill ke Panzinya. Berak mencoba menghindar. Karena bagian speng dan Dekundo nampaknya. Double kill bahkan dari seorang Panzi. Serata. Cross-off tank dibuka Sky. Cloud ditumbang kita lihat. Dari seorang 1-1 Sky. Arpe berak bersama dengan Yabe. Oke, Lord yang pertama diamankan dari seorang Fanzi. Duel of Dragon digunakan pengnya. Ada backupan Vale dengan Wine-nya. Kartu tersebut dipelikirin Vale-nya. Kena Constrict for nothing. Wine lagi. Ada shield dari seorang Yabe. Zilong is coming. Oke, Yabe tumbang dari Zilong Satoru Gojo. Kita lihat. Ya, guys, ya. Advent, Mystic Wheel, Wine Vale, connect Advent, tumbang, Godlike diamankan dari seorang Rakanya. Raka Vale menggila dengan Valenya, Panzi, lebih, Tempur dibuka Minotaur, putar coil dari seorang Panzi. Panzi one last hit, Panzi, apakah tumbang dipelikirin Minotaur? Panzi tumbang, tersadon dari seorang Elberak. Peng dikejar-kejar Claude, ada 1-1 Sky juga mengejarkan seorang Mannya. Wind of Nature, Blazing Duet dibuka, Crossbow of Tank juga dibuka. Man tumbang, Mega kediamankan Peng, Lancelot hadir di atas tersebut. Sebuah kepokan ke depan, Wind of Nature dibuka dari Sky-nya. White Vale, connect, ada Super Goy, tumbang kita lihat Super Goy-nya. Dari seorang 1-1 Sky, Lord-nya masuk di arah atas. Zilong masuk di arah bawah, tapi lihat keramit kan Zilong. Stabil, connect, Wine, connect lagi ke arah seorang Yabe, Yabe. Oi Bang Alor di Wilcom. Alor di Wilcom. Gue sedua ya. Iya. Yardi. Yardi. Mau main kah? Tapi match 5 ya. Abis ini match 4-nya full kayaknya. Ardi. Match 5 ya. Sempatnya full kayaknya, tapi kalau min 1 main aja. Tapi kalau ada slot 1 main aja, oke. Okay. Dapur dibuka. Misalnya ada orang ninja Ardi, nah itu main aja, oke. Okay. Tungguin aja ya abis ini ya. Kali ada yang ninja. Oke, okay, lempar perlu orange sebablah slot dapatkan Martis. Kena kontrak Yabe. Ada sebuah pokingan dari seorang Minotaur karena seorang Fang-nya. Namun Fang-nya masih tanky, nampak sangat tanky Fang-nya kita lihat. 4 member, Fossil dibuka Fang. Langsung ke depan, Sky-nya bertemu Lancelot. Dog Nature, bukan Minotaur. Sky terkena kena Obstack, Crossbow of Tank dibuka. Super Goyle tumbangkan dari seorang Martis Panzi. Masih lanjut Crossbow of Tank-nya. Minotaur tumbang, double kill diamankan. Triple kill bahkan Panzi juga, triple kill. Kloale yang mendapatkan point kill. Karena Yabe yang tumbangkan. Lagi dan lagi Raka legendary ya guys ya. 608 Raka guys, 806 Raka guys ya. Kontek, Advent terkena 2 upgrade dari Fang. Advent, Flicker, what the fuck, Advent still survive. Udah bagus guys, ultimate Vale guys. Malah ditendang cow, Blazing Duet dibuka dari Sir Claude. Ditunda Fang, Super Nature kalau di Pan. Man, sorry, cutting dari Panji, tumbang Claudenya. Ditungguin guys, killing video mancan Panji kita lihat. Sky dari top lane, coba mendapatkan 1-2 turret. Market turretnya, botong dan slot. Bukukan stacknya dari seorang Sky masih lebih. Ini poin ke depan, Pokemon Minum terkara seorang Sky. Minum pun dibuka, Sky sekarat, Sky crossbow chain dibuka. Elberak bisa untuk selamat, oke namun ada Pakuito. Sky-nya tumbang dari seorang Pakuito Yabe. Konek Lancelot lagi dan lagi tumbang. Raka legendary diamankan. Ikin Raka ya guys ya. Lordnya diamankan dari seorang Fanzi. Konsil dibuka dari seorang Speng. Langsung ke depan bersama dengan Fanzi dan juga Raka. Kita lihat Satoru Great Minion. Sky is coming. Karena Elberak nampaknya yang ada di rambus. Masih lama kah? Ya, masih lama nih.
Full juga sih abis ini Kia. Full juga abis ini, Mirenburu dibuka, Fanny terjebak. Tapi lihat, bisa mundur dengan Mortal Coil, Downing Light. Oke, Lancelot, tinggi Onyx ke belakang nampaknya. Wine Fanny dibuka, Elberak yang sekarat. Masih bisa untuk mundur Elberak, oh gak masuk. Bisa di defend. Kingan dan Strong Fang bergerak dengan Dead Kundo, namun lihat Akelot yang bisa di defend. Kita lihat. Ada satu Gojo, Kingan Martis, tapi Martis terjebak di atas tersebut. Ada kena konser Pak Wito. Persekusian Lancelot, balik pukul cipetnya Lancelot tumbang. Mirenburu juga Minotaur, Pokemon naik ke depan. One is coming, Range Fire. Minotaur tumbang, Pak Wito tumbang. Tersisa Claudia dan juga Saphir yang tersisa dari anak-anak Evos. Satu pukul konser di muka Feng, Vitamin Image Cloud. Kena Pokemon Martis, tumpang Mei yang diawankan Martisnya. Wah, Claudia langsung hilang cok. Gila patan sini guys Martisnya. Oke, Minion masuk, Pokin kanat, Pentlinger digunakan karena belakang. Tambah satu Gojo, apakah tumbang? Sekarang semangat satu-satunya, jadi untuk Peng. Jadian kah? Itu nggak ada wave Minion ya? Oke, Minion masuk ke bawah. Bisa di dari Advent-nya, nampak. Nggak ada wave Minion. Ada satu guys masuk. Aduh! Count-nya ini dong, count-nya apa? Let's load up. Yah, banyakan gaya cok, anjir. Bayangkan gaya cok, nggak diem guys. Ah, ini yang awas aja kalau comeback guys. Ya gaya ntar kalau comeback, oke. Nyesel sendiri guys kalau comeback. Lord, yang kedua semula, yang ketiga semula hadir. Dicolek dari seorang Fanzi. Oh, di reset guys. Akan berak di atas tersebut. Berak di atas midlane, ketemu Pak Wito Yabe nampaknya. Downing Light for nothing dari Advent. Mystic Kill berkena 1-1. Contoh, Bedoy. Konsil dibuka dan sang Elberak. Mengkadir bergerakan 1-1. Mirenburu dibuka. WON, what a play Sky, WON. Minum tumbang dan sang Cho. Duel Dragon, dikonekan Lancelotnya. Lancelot, goy. Tumbang. Tapi lihat Zilong di depan tersat down dari Yabe, kita lihat. Bang Di, gua main di sini ada kalah enggak? Ada pertama. Ada pas lawan Claude Venom kayaknya. Ada kan yang pas lawan Claude Venom? Ya. Yeah. Pas lu main pertama kali. Lu kalah tuh lu. Kedua dan seterusnya udah enggak pernah. Oke, okay, Twitter Advent tumbang dari 1-1. Main tersat down. Masih tersat down. Cosmo Optic 1-1 enggak dibuka. Udah connect tapi gak dibuka, The Way of Dragon gak connect. Udah dibuka rupanya, Pak Wito tumbang. Dan base-nya menjadi milik dari Onyx. Oh iya. Victory. Oke, MVP win ada Feng. Yes, my name 50. Wih, 22 ya, Loi 5022 karya dari Feng ya. Cow, gacor juga cow-nya nih guys. MVP loss gak ada ya guys ya, MVP loss-nya alin ke gua terus si Mino. Gas abangku. Your team is banning. Oke, okay, selam draftnya, draft dari match 4. Elberak apa yang diamankan Elberaknya? Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Chow yang di ban dari Elberak. Yogi sama Elberak abis ya. Si Yabe juga abis, oke. Semua akan tunduk pada kekuasaanku.
Asyik nih slot guys, min 3 guys abis ini, oke. Okay. Yang mau main abis ini guys. Donate. Aku seorang ahli waktu. Ada slot juga. Oke. Okay. Abis ini langsung di guys guys. Match abis ini guys. Min 3. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. Oke, okay, Nana yang diamankan dari seorang. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Kemudian Wanwan dari seorang Lynch. Elberak, pick apakah? Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Dah guys, dah lance, apa itu tadi pick lance, track lance. Aku suka baru berhasil di pagi hari. Aku tidak terikat oleh apapun, baik itu keluarga ataupun takdir. Oke, Gusion dari Supergoy, Elberak, pick apakah? Dari seorang Elberaknya. Aku adalah Yin dan your tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Yin dari Dance, kita lihat. Cinta lebih modern kuat daripada kekuatan your team manapun. Is banning. Menang gua buat JJ, kelas murid Bang Sin. Intek gua lah kalau buat JJ. Yang ada suara gua guys, yang ada suara gua, yang ada suara gua, oke. Ini saatnya menguasai lapangan. Your team is banning. Bruno dari Elberak. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Harus waktu, tidak menunggu siapapun. Oke, okay, kemudian Patrick yang diamankan dari Advent, Weebot, apakah yang akan dipick dari Weebotnya? Pakuito kan dari Weebot. Tinju dibalas tinju. Pakuito dari Weebot. Your team is picking. Dari Elberak, Tegril, anjay, Tegril God, Advent, apakah yang akan dipick dari Advent? Apakah Yuzong? Yejet. Kebaikan adalah pintu gerbang kehancuran. Yejet dari Advent. Hati-hati Leo, semesta membutuhkanmu. Oke, okay, Retail. Yang diamankan dari Zangetsu. Oke, okay, inilah dia line up dari kedua tim. Dari anak-anak Epos TR dan juga Onyx TR ya guys ya. Dari Onyx ada Franco, ada Lancelot, ada Odette, ada Pakuito, dan juga Iritel. Kemudian dari anak-anak Epos TR ada Cloud, ada Yin, ada Gusion, ada Tegril, dan juga Claude ya guys ya. Oke, lah dia match yang keempatnya. Siapakah yang akan menang? Apakah Epos TR ataukah Onyx TR? Masuk ke match-nya. Match yang keempat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
All troops deployed. Oke, langsung ke buff. Kita lihat dari settings menggunakan last slot. Oke, arasan peranku. Tegril langsung didorong nampaknya linsnya bersama dengan buff. Lihat tenang, lihat dance. Farming kan orange buff tadi kita lihat. Jungler dari anak-anak Evo sih. Berhasil mendapatkan orange buff. Tadi itu last slot. Apakah kita akan buff? Berhasil mendapatkan buff. Namun Tegril LB akan terjebak. Era top lane. Oke, soal freedom advent rupanya. LB juga tumbang. Kita lihat. Ya atas tadi oke, Pak itu ini solo kill ya dari Advent. Dari Advent. Iron Hook macam mana mantap. Oke, nanti gua tag yang pakai alus kemarin. Oke, siap siap siap. TikTok gua bukan April ini ya, yang Tipan DE guys, oke. TikTok gua bentar, gua masuk dulu ke live. Ada yang mau point kill, Usher Super Goy tumbang. Gua doningan Advent karena Lynx. Masih punya aktif Lynx, apakah tumbang? Masih bisa selamat Lynx untuk, wih hampir, hampir guys, tipis. Stop darahnya. Wibot sekarat. Bang, Kapril mana? Gak tahu. Oke, tapi Wibot tumbang dari seorang Elberak. Di arah depan, Lancelot tumbang dari seorang Dance. Tapi lihat dari seorang Advent-nya, sekarat masih bisa selamat rupanya Advent. Mengumpulkan level 4-nya. Advent sudah mendapatkan level 4. Ada pergerakan Odet ke arah Turtle dari seorang Raka. Odet Raka. Iya guys ya. Gold Bout diamankan dari seorang Yabe. Yang adu mekanik kemudian Zanketsu kita lihat. Dia akan dibuka Advent. Pokoknya ini karena Weebotnya sekarang ditumbangkan dari seorang Advent rupanya. Sedikit lagi Advent karena satu Gojo. Gojo ternyata masih itu so aktif. Gasian Super Go is coming. Dapat point kill karena Franco yang ditumbangkan. Enak banget tuh KS anjir. Berak mengaras lagi. Satu pergerakan Pauchen Lancelot. Strike Implosion Flicker dan song Elberaknya. Tapi Yinnya menculik Pabuito tumbang. Airlock macam mana mantap. Sudah digunakan. Elberak terjebak. Pokoknya Yin masih ingin lebih. Tegel tumbang dari seorang Odet. Tapi lihat dari seorang Lynx-nya masih bisa mundur ke belakang ya. Hampir saya tumbang Lynx. Oke, zoning dengan Advent bersama dengan Yin. Dan lagi nampaknya Iron Hook oleh karena buff. Retribution berhasil diamankan orange buff-nya dari Lancelot Lynx ya guys ya. Bottom lane testing 2 from Yabe. Karena sangat su tumbang kita lihat dari seorang Yabe. Oke, sebuah ultimate. Konek ke Lancelot. Tumbang kita lihat Lancelotnya. Killing speed diamond kan Yin Dance ya guys ya. Di arah dimensi lainnya. Yin sakit kali ya. Oke, Franco dari Percolin. Kejar-kejar Yabe dan juga Elbera. Kita lihat Tondoro Gojo. Tumbang dari seorang Goy. Ya guys ya. Berak, itu akan digunakan, Iritel ditumbangkan dari seorang Cloudy Prehit di arah belakang. Top lane diusung, ditumbangkan dari Lynx. Sama tumbang ya atas bawahnya. Iron Hook macam-macam mantap. Kode-kode close-nya, Tegril, basic 2 langsung dibuka dari seorang Yabe, port defensive.
Satoru Gojo inisiasi yang sayang sekali nampaknya. Sia-sia Satoru Gojo ya guys ya. Kalau dia yang gak ter-takedown bisa diselamatkan dari Elbera di arah midlane. Bergoy, Bok ini bekerja Raka. Dikirnya connect, namun gak dimasuki. Kita lihat Rakanya. Main disuruh-suruh. Semangat, semangat, oke. Oke, semua pergerakan Weebot diculikin. Nampaknya Weebotnya, Weebot bisa menghindar. Onlah sini, Weebot tumbang. Mega kelihatan kan, nyari seorang Hindar, dia dibuka Edot, ada Swash bernyanyi. Lin masih pada ultimate nampaknya. Ada pergerakan Lins. Satu buat Dagger Glass and Connect ke depan, dimasukin kah? Gak dimasukin ya guys ya. Bawah ya detail seorang Billy. Ada pergerakan Boy dari bottom lane. Sakit zoom, dia sakit locking dari Boy-nya. Gasetnya connect, lihat tumbang di retailnya dari Super Boy. Slot diculik. Start dan serang Yin ditumpangkan. Hostile wall diamankan dari Yin. Dan selagi dan lagi dapat point kill. Dolan Tiger dari kalah Satoru Gojo. Pokoknya dengan Gusion menghindar dari sang front court. Lihat elberaknya. Gusion sekarat. Sangat Swiss coming. Gusion Satoru tumbuh, tumbang. Elberak tumbang juga kita lihat. Double kill bahkan dari seorang Sangetsu. Lihat Sorry is coming. Pokoknya ini mekanya Sangetsu. Yabe, Yabe. Blessing gue dibuka from Yabe. Yabe tumbang kawan lah si Yabe. Masih bisa untuk mundur dengan selamat Yabe-nya. Hampir saya tumbang ya Yabe-nya guys. Lins, bukan Advent dengan Petrify. Blackjack yang dibuka, Linsnya kita bertabrak ini yang jeng-jeng. Gini kami mengkating pergerakan Lancelot Lins. Tumbang pulang Lancelotnya dari Weebot. Lagi Weebot, tumbang juga Weebotnya dari seorang Advent. Mega keliawankan Cloud di daerah midlane. Ke arah Franco, Satoru Gojo yang tumbang kan? Dari seorang Yabi. Nah ini udah gacor kali guys. 4-0 guys. Dibuka dari Odin. Kuning ke depan tapi diculik dari Song Yin. One last hit Yin-nya terus fat throat play. Gwen Blossom ini kurang tag down sama diamankan Odin-nya. Blooder front call blessing duet from Yabe. Dibuka oleh tersat down. Yabe still survive. Dikejar dari Sang Ketsu nampaknya. Nggak punya beaten room emit lagi kalau dia one last hit. Dikejar-kejar Sang Ketsu. Dibalikin kah? What? Masih bisa survive di backup dari Goy. Double front call-nya terjebak. Ditumbangkan juga. Double kill bahkan Goy-nya. Para Weaver yang tumbangkan bisa double front call nampaknya. Di cloud-nya tersat down dari seorang Zangetsu. Oh, gue bertemu Zangetsu. Balas game ini di Oketvin. Raul di retail, atau kimikan depan. Goy-nya kita lihat ditumbangkan, double kill diamankan Zangetsu-nya. Zangetsu sudah mulai bangkit, kita lihat. Berak, implosion kena dua. Tak berdorongan ke depan. Retail diculik, tersat down diculik retailnya. Odet terjebak, ultimate dibuka, tumbang dari seorang Berak. Retail Odetnya ya guys ya. Dua member dari Ionic tumbang di arah midlane. Ditumbangkan dari Tiger dan juga Gindans ya guys ya. Cutting dari Lancelot. Oke, Lins ditumbangkan dari Yabe, kita lihat. Iron Hook. Dari Super Gold ya. Berapa strike waktu itu. Hey.
legendaris, orang dance rupanya. Boka, Dagger Gashir, Petur Gojo, Petur Gojo, Flicker. Pombo-pombo Dagger Gashir, Connect, 10 Dagger, Glorian Franco. Lantauan Lassie ditumpang, legendaris, orang Claudia, Yabe. Wah, pergerakan Black Dagger di depan Ben. Explosion, Tank Wheel, Ember, akan ada 2. Dan juga Tom Yabe dibuka, Ember Lassie dibuka. Dagger tumpang. Lassie tumpang. Claudia, Lassie tumpang juga kita lihat, tapi Odette tumpang. Sabdom pula Claudia-nya ya, dari seorang di retail Zangetsu. Seorang diri retail coba untuk mendefend. Darkness coming bersama dengan Lock, ya Ramitlet. Oke, sebuah komennya, dan tumbang kita lihat. Advent seorang diri coba untuk meng-end, tapi Advent ini untuk mundur kita lihat. Sangat banget dance ya guys. Bukan, karena seorang Advent dari Zangetsu-nya. Oke, Zangetsu dapatkan poin kill lagi kita lihat. Kini diamankan ke arah Yuzhong, Advent yang tumbangkan dari Zangetsu. Oke, Pokito ditumbangkan dari seorang Super Goy nampaknya yang hadir mengkating pergerakan Pokito Weebot. Sehingga Pokito Weebot terpick off, ter-take down di atas sebuah konsul di Elberak. Kok kita akan lead Explosion for nothing dari Elberak. Tapi Dagger Gashir connect akan Lancelot ditumbangkan di depan dari seorang Super Goy. Iya guys ya. Oke, Elberak bertemu Franco Satoru. Aduh, recall nampaknya dia. Gue pergerakan ke Pokan Advent. Yang ke depan Innya menculik Iritel di atas root. Iritel loskan diri Pukul ultimate-nya Irman Lassit. Yin apakah di outplay? Yin di outplay. Mega kill diamankan Zangetsu. Dorongan Tegril Advent is coming. Bersama dengan Claudia Yabe di atas tersebut. Iron for nothing. Dagger Gashir. Teknik ancaman saya nampaknya dari seorang Igas Super Goy. Dorongan Tegril ada panit dan tumpang. Ultimate Odette dibuka. Yuzhong tumpang. Claude Dengan duet dibuka. Ultimate Odette Battle Limit ke depan. Claude mencoba untuk kabur. Tekan pakai Weebot. Weebot tumpang. End of Nature. Iron Hook for Franco for Noti. Belum diamankan. Maniac kah? Maniac bahkan. Rookie for Sepek. Enggak Sepek ya guys ya. Itu kalau Sepek dapat 3 slot guys. Itu kalau Sepek dapat 3 slot guys. Oke ya B. Web out dari Yabe dan juga Goy. Tadi end guys, di end ya guys ya, mau Yabe deh. Eh nggak di end guys, anjas. Dikit lagi, oke Yin dan sekarang depan. Gashir, karena Pak Wito, Claudian Franco dibuka. Gak ada pelap di mekar teman-temannya. Lalu pergerakan Zangetsu, Pak Wito bekar Advent di SG lain. Lancelot jadi tumbangkan di arah atas dari seorang dance. Kita lihat Gashir, di bawahnya Tegril, kena Wibo tumbang, Iron Hook. Odette buka ultimate-nya, jadi bekar Klot. Odette tumbang, double kill diamankan, kita lihat. Oke, triple kill kah, Iritel sekarang tumbang, kita lihat. Base-nya, base-nya, base-nya dua from Yabe dibuka. Satu Gojo seorang diri, satu Gojo. Oh, di end saya dari anak-anak Evo Stack a game yang keempat. Victory. Oke, okay, MVP win ada Yabe ya. Yabe 13-26 KDA dari Yabe. Tegril God kelas Elberak anjas. Tegril rusuh guys. Oke, okay, MVP loss ada Raka ya, Odette 956 KDA dari Odette Raka. Oke, okay, ada slot. Your team is banning. Oke, okay, selam draftnya. Match yang kelima ya guys ya. Weebot, apakah yang akan diban dari Weebot? Ntar guys, gue kencing dulu ya.
team is banning. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Your team is banning. Aku sudah menunggu terlalu lama. Kecupanku memberimu hidup abadi atau kematian. Oke, lihat. Lins, apakah ini band Alice di band ya? Dan juga Nana dari Onyx. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Dan Wanwan di band dan juga Kari dari Ipos. Zangetsu, apakah yang akan diamankan Zangetsunya? Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Siapa gua ganteng? Halo Kenma, welcome Kenma. Siapa aku bang? Halo F, welcome F. Yang terkuatlah yang bertahan. Eh, cowok dari Kenma. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Yang kenyamankan rakanya. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Lins dan juga Feng, apakah yang akan dipik? Oke, Feng, apakah Novaria? Novaria nggak ada skinnya, cowok nggak cantik, guys. Nah, Sapir bagus, mantap. Skin gacor. Kali ini pilihan ada di tanganku. Tidak ada yang membahayakan Los Pacados. Selama aku berdiri. Raka, apakah yang diamankan Raka? Boril Ninja. Boril, main kayak abis ini. Gue last game nih kayak abis ini. Kebaikan kayak gua adalah pintu dah. Gerbang kehancuran. Kayak gue sampe match 6 dah. Boril Kang Ninja. Oke, Raka. Cinta, jelas, pengharapan adalah dua ciptaan terbaik. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Okay, welcome Dix. Sutra kill. Ban apakah sutra killnya? Tidak pernah berhenti. Matilda berjalan dari Sutra Kill. Your team is banning. Oke, Weebot last bitnya, apakah yang akan diban dari Weebot? Weebot kenapa kemana ini, guys? Menata Nolan yang di ke arah ujung. Your team kehampaan. Is banning. Ada seorang Weebot. Oke, Raka. Ban apakah? Epic apakah Raka? Pergi ke dunia mimpi bersamaku. Lunox yang diamankan dari Sutra Kill. Tidak menunggu siapapun. Weebot Matrix dari seorang Yami, apakah yang akan diamankan dari Yami ini? Apa Kufra dari Yami? Atau ke apa? Fans.
Bisa lihat apa yang ada di balik lubang ini. Anjay, ini bencana, cok. Lin sudah pakai Aldros, guys. Raka, last pick-nya apakah yang akan diamankan Raka sebagai jungler, guys? Pedangku menyerang seperti angin yang membelah daun. Link dari Raka. Oke, ini ada line up dari kedua tim. Match yang kelima ya. Ada Lancelot dari Epos, Xavier, Aldous, Kufra, dan juga Beatrix. Dan dari Onyx ada Link, ada Cho, ada Cloud, Lunox, dan juga Yuzhong ya, guys ya. Siapakah yang akan menang pada match yang kelima ini? Kita naik, guys, penangnya siapa. Apakah Onyx TR ataukah Epos TR? Ya, guys ya. Oke, masuklah match yang kelimanya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Maju nampaknya dari seorang Kufra. Di arah tersebut bersama dengan Lunox yang maju. Oke. Satu permingan Zangetsu menggunakan Link jungler, kita lihat. Ada purple buff dari Zangetsu. Kaira menggunakan Lancelot jungler juga, ada purple buff juga Kaira. Raka Cloudy, karena seorang Yami nampaknya yang dipoking-poking dari Raka. Zangetsu mencuri orange buff. Coba dibuka, Kenma sekarang di depan. Saat Kairam juga sekarang dengan Zangetsu nampaknya. Namun Kairam, Zangetsu sekarang ditumbangkan dari seorang Weebot rupanya Zangetsu. Kenma juga tumbang di depan tadi. Sutra kill, dikejar-kejar dari seorang Weebot. Rekerin juga untuk Imek, dikating dari Seven Ray Mystic Pill. Oke, Sutra killnya tumbang ya guys ya, dari Xavier. Peng. Charles Aldous poking karena Zangetsu nampaknya. Revenge Kufra Yami poking-poking di Mac. Oke, Zangetsu kehilangan purple buff, dicuri purple buff dari Yami rupanya. Mantap Yami. Yami sudah level 4. Kenma berada turtle. Sama dengan Prince Ryuto di arah tersebut. Oke, sebuah Prince Patrick boleh cawat dibuka. Sokcho tumbang. Naga tumbang. What a play Yuzhong. Langsung hilang, cok, dikepok Kufra Yami nampaknya bersama dengan Lancelot dan juga Xavier Beatrix-nya ya guys ya. Cok, ada retribusi dari Kairam, kontrol, namun retribusi dari Zangetsu mengamankan turtle-nya. Kita lihat, dari midlane Lunox tumbang dari Kabubot. Dari bawah, oke, Claude full farming dari Claudine Raka ya guys ya. Full farming dari Raka. Raka plating, downing light, betul-betul image ke belakang. Ada pergerakan Yami langsung mengintai karena kalau di belakang nampaknya. Kufra, Kufra, Kufra. Karena defense. Kita, karena
Senapati from Weebot, connect ke rakotnya. Oke, sebuah pergerakan Link ke depan, bersama digunakan dari Weebot. Tap robot Link, bersing buat digunakan. Lalu pergerakan, di cancel dengan Kobra, TNS-nya non Beatrix tumbang rupanya. Link 2 ya, timu Karaka, dan gunduk Flicker Kenma. Focus coming, Voucher. What the play? Pembubaran warnya guys, Link bubar, tau dia juga bubar. Oke, super kill terkena downing light dari seorang Peng. Stick kill Xavier. Oke, ini mekanik Kenma nampaknya. Kira atas, oke, Lins bersama dengan Prince Ryuto. Kita lihat saling adu mekanik ya guys ya. Namun Aldous dipukul mundur karena passive use yang terlalu sakit guys. Dragon Kenma, namun kan yang salah, Kenma ditumpangkan dari seorang Feng. Slot gagal mendapatkan purple buff, dicuri dari seorang Link Zangetsu nampaknya purple buffnya. Warapur dibuka Lunox, Sword Link, karena seorang Fengnya. Episode dibuka, Stigil Xavier, Link terjebak di arah tersebut. Oke, Xavier bisa survive kan? Masih bisa selamat, namun slotnya solo pick up karena Beatrix di arah bawah ya guys ya. Gue charge Aldous, pokoknya ada Lunox, Lunox apakah bisa menghindar? Oke, nggak mungkin selama ini. Ryuto, poker Lins, Lins tersolo pick up dari seorang Prince Ryuto. Kundo Chou, bawah ini karena Yami nampak. Satu pergerakan, ribut dengan trainer nampaknya. Turtle ditarik dari Zangetsu. Gerakan kubra kayak defense, Tenace-nya kena 2. Mystic Pierce Xavier, tapi sobat tibu kali masih sempat. Namun Chou-nya sekarat, Mystic Pierce tibu kali dengan Cloth. Dua Dragon Kenma, Chou tumbang. Chou tumbang, tapi kubra juga tumbang. Double kill diamankan dari seorang Raka kita lihat. Raka, dari seorang Imet menghindar, double kill Patrick. One last hit, Raka tersatu dari seorang Weebot. Ya guys, itu bergerak. Dibuat terjebak, ditumbangkan dari seorang Link Zangetsu nampaknya. Oke, outer turret dari top lane didapatkan dari seorang Lins. Ya guys ya. Defense, dari nice-nya, kok dia kena Lunox. Stigil Xavier, buat Link ke depan, duduk warna border. Xavier, sampai sobat juga Link, di clipper-in nampaknya. Link-nya terjebak, yang tersebut. Tidak malah tumbang. Oke, Xavier tersatu dari Link. Selamat Terep is coming, dari defense Yami, Link juga tersatu dari luar. Bisa kena pokingan dari seorang Bruce Liuto. Survive, satu buat Charles Aldo, sekarang manakah dia? Bubar nampaknya warnya. Abis ini last di, nggak tahu nih ini kayak last dark. Nggak tahu nih kalau ramai abis ini, soalnya abis ini tinggal 3 orang sih, tinggal Sepeng sama si Kenma, sama si siapa ya, sama si Raka. Itu doang sih yang tersisa. Min 7. Bun lu nggak lu bayar kah? Bun lu nggak lu bayar kah? Voucher Lancelot. Lu ada bonnya satu kemarin. Jangan bilang lu lupa pokoknya. Oke, tayar defense Yami karena seorang yang punya. Jadi kemarin Lancelot ya. Oke. Dan besok dia dibuka pot defensif banget tuh. Bun do Kenma. Bun well break tapi keren yang salah nampaknya dari seorang Kenma. Stick Bill Xavier. Terusnya kepada kara Yuzo. Dapat Chou di atas tersebut. Terus Lancelot hadir di atas tersebut. Oke, Petripa karena seorang Xavier. Dan Aldous karena Yuzo ditabrak nampaknya Yuzo. Tumbah kita dari Yuzo. Dari seorang Aldous. Tapi turtle-nya menjadi milik dari Link Zangetsu nampaknya. Bukan Lunox. Flickering ke depan. Kalau ditumbang dapat kita berikan Lins. Kita lihat. Ya guys ya. Kalau di cuma mau terek tipis.
Kairam is coming, Link di cutting. Object Toss, Link tumbang dari seorang Kairam. Saat tubuh Outer Turret diamankan Aldous lagi di arah bawah, membuat dia semakin snowball nih guys. 10 stack lagi dari Aldous. Menghindar, Aldous dengan pokingan. Aldous bisa survive rupanya. Bisa menggocek kan, secara mid lane. Mungkin ya. Heavy Pain Scooper Yami biar atas dari seorang Lancer Tyra mengkati pergerakan ke laut dengan flash ke Downing Light, Kenma terjebak dan Aldous Rudolph hilang, gue upgrade dengan Aldousnya dan Cho juga tumbang dari Scooper Kopina dulu ke Blessing Duet dibuka Gensel nampaknya Blessing Duetnya dari seorang namun Aldous tersetdown nampaknya dari seorang Yuzhong Mega Kill yang depan, telah slot tempatkan Mega Killnya karena Ling dan Yetsu tumbang Oke, Pain dapat Focus Beat, Sintipi lagi Kupra, Iron Range nampaknya konek ada semua. Di lain, Beatrix tumbang dari Raka tersolo pick off Beatrixnya ya, dari Mitren. Oke, turutnya dari top lane kita dapatkan dari Ipos. Atau kalau bisa di defend dari ada slot kosong bang, ada Gates, mau main kah? Main dah. Boreal Sunbomb baru saja mengirimkan dukungan 5,000 lunas. Oke, Boril. Ada, Gets. Berapa orang, Gets? Banyak orang, Kak, Gets? Minum abis ini, Gets. Minum abis ini, Cok. The Way of Dragon, Karlan Slot, Pokemon Bone Sequel, Sipil, Karim Execution. Kabarnya nanti, Bang. Lu berapa orang, emang? Mau duo? Boleh. Oke, duo, Gets, guys. Berarti min 5, guys. Min 5 abis ini, guys. Ada 5 slot kosong. Yang mau main, gas. Donate guys, oke. Yang mau bawa partian boleh juga, oke. Raka Charles Aldo Terefnya kone karena seorang Zangetsu. Dart Aldosnya, TP Sobat ini bukan Linknya. Kenma terjebak, sat. Gerim, oke lihat. Link tumbang. Cuk tumbang, Godlike diamankan langsung Skyramsnya. Saat dua pergerakan karena itu Wanderer. Ada Prince Ryuto di rambus. Gak karena slot, masih aktif. Revive, not on point dari Prince Ryuto. Blacklake langsung dibuka, jeng. Kau ingat seorang Kairams. Bisa menghindar dengan Tonros. Beatrix is coming. Yunok is coming. Ada di rambus nampaknya bisa menang Claude. Downing Light. Baik tumbangkan, namun di cutting lunas dari Aldous. Lins tumbang lagi Lunox. Dari seorang Aldous. Blessing duet, Tomplaka dibuka. Locknya menjadi milik Lancelot. Beatrix tumbang. Saphir One Last Hit. Kami charge Aldous. Pada kena Raka tumbang. Double kill diamankan dari seorang Aldous. Lins di arah tersebut. Tonros, Lancelot, menghindar dari kepokan seorang Ryuto. Tapi Aldous is coming. Poking damage. Satu hit. Satu tunjukkan lagi. Downing Light Fang. Ryuto bisa menggocek. Betapa execution Lancelot, Tonros. Versi pribadi, Link is coming. Kata sebut, Lancelot bisa menghindar. Tapi Aldousnya masih ingin lebih karena Yuzhong tumbang. Mega kill diamankan Aldous Linsnya ya guysnya. Ih, gila coy ini Aldous guys. Udah kayak Navi Gaming aja ini guys. Aldous Puki. Aduh. Teraldus dong, Bang. Oke, Lundong coba untuk mendefend lot yang top lane sebuah Charles Aldo. Sekarang mana kan dia? Karena seorang Ling guys target locking. Tempest Soulblade kah? Enggak ada Tempest Soulblade-nya. Downing Light bisa dihindari nampaknya, namun dikating dari seorang Kairam Ling-nya. Oke, Strakil mencoba untuk mendefend lot, tapi Cho terjebak yang tersebut. Cho Kenma tumbangkan dari seorang Aldous, kita lihat terus semua diawankan Aldous Lins yang nampaknya Lord bergerak, bisa di defend dari Lunok dan juga Yuzhong di atas tersebut bisa kan defend, oke bisa di defend Lordnya kalau dia bergerak, mundur Rainer rapati from Weebot karena mana kak? Oh, karena mid lane namun miss ya dari seorang Weebot ya. Downing Light Lotros Lancelot akan dipukul mundur. Weapinion masuk di atas. Coba untuk di-defend dari Ryuto. Ada Kupra menzoning di depan. Di sisi lain Lancelot. Linknya kehilangan purple buff. Dicuri dari seorang Lancelot Kairam nampaknya. Ting Moncher karena belakang. Raka menzoning. Tapi lihat slugnya putus. Mystic Veil
mengingatkan kepeng lagi, sounding manja dari suara kepeng ya guys ya. Buat Betri, kena Pokemon Link, tempe sobat dibuka, Flicker bisa menghindar. Ada sebuah tempe sobat dibuka Link, Pokemon Cooper dengan buat simbol, kan Linknya Downing Light. Yang terponek ke depan, tapi Linknya still survive, masih bisa mundur kita lihat. Dan Rapati, sudah diancar dari seorang ibu. Nampet dulunya guys. Function, dan dispute, execution, karena salah, function lagi, dua yang dragon, dua dibuka, Kairam terjebak, Kairam tersat, dan Dazong Lunox nampaknya. Yuzong, Fog ini dengan Aldos, dragon dibuka, ada backupan CP dengan Mystic Field nampaknya. Langsung nabrak karena Beatrix dari seorang Prince Ryuto, ada penyelakan dari Kenma, bagian Aldos kan full, dan dengan Iman Claude. Terusnya, Fog ini dengan tersat, dan Dazong Link. Kecawan dibuka, Chow tumbang. Kubra tumbang. Oke, Sapphire dikejar-kejar Link. Lightning Light, Zangetsu anjay masih bisa menghindar kita lihat. Tapi Lordnya oke langsung dipokin dari anak-anak Oni. Lordnya pun diamankan dari Oni. Oke, inner turret didapatkan. Dia berpengar lingkar tapi ya Mystic Field-nya connect. Link-nya ditumbangkan. Kita lihat dari seorang Kairam. Lord-nya masuk. Bisa di-depend dari seorang Weebot dengan Wesker. Kita lihat. Gerakan Aldous langsung connect. Karena seorang Lunok ditumbangkan dari seorang Aldous Lynch. Kita lihat. Lord-nya pun bisa di-depend dari kubu Weebot. Downing Light. Bocas Aldous. Karakter Claude-nya. Claude. Namun di-cancel Aldous rupanya. Oke, dibekalan slot. Oke, dibalikin. Lalu Kairam Tonros. Fusion. Mungkin Kupra, purify dari seorang rakanya. Kupra menzoning ke depan, dari seorang Imet menghindar. Dengan buat Downing Light dari seorang Pink. Langsung karena Cloud-nya tumbang. Kenma sekarang, dia yang mortality Kenma-nya. Kenma, lari kemana? Mau jadi goyang, Kenma tumbang dari seorang Aldous. Terasa Yuzong seorang diri nampaknya. Kenma rapati. Tidak konek kita lihat. Lockingan dari seorang Beatrix ke depan. Minionnya berusaha di-defend dari seorang Lisangetsu. Lunox up. Dan masuk, oke, bisa di defend kita lihat. Destroy-nya gerakan dari seorang Kairams. Mendapatkan satu buah. Ingin mendapatkan satu buah base turret rupanya. Namun terkena Pokemon Link. Dekaman Beatrix masih bisa mundur nampaknya. Last slot. Oke, namun Link-nya kehilangan purple buff lagi dan lagi. Dapatkan dicuri dari seorang Kairams. Trik di zoning dari seorang Ryuto melakukan flanking. Dengan digunakan, Ryuto terjebak. RS Kupra, namun lihat kena slash rupanya. Mortality dari Yuzong pecah. Turingan Chow, Lancelot melakukan flanking. Lantos ke arah seorang Yuzong. Yuzong sekarat banget guys. Tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Chow Kenma terjebak. Kenapa Ken Yami? Rapati membitri, Foxy Lancelot. Rapati dibuka. Kenma bisa untuk selamat, ditumbangkan. Dari seorang Kairams. Lunok, para border, flicker. Karena belakang dari seorang Sutra kill kita ya. Oke, tapi base-nya Blessing Duet dibuka Cloud for defensive. Oke, base-nya menjadi milik Ipoh. Take a game yang kelima. Victory. MVP win ada Sepeng ya. Peng, yes my name Xavier 715 KDA dari Xavier Feng. Dan MVP loss ada Raka, Cloud 556, KDA dari Raka, Cloud di Raka. Ya. Yeah. Your team is banning.
Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Cek cek. Oke, Matilda di ban. Paramis di ban. Zangetsu apakah adalah akan di ban? Untuk Zangetsu menipu ya? Sang Maut. Tuan, apa perintahmu? Pani dari Zangetsu. Sam, apakah yang akan di ban dari Sam? Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Lunox yang di ban dari seorang Sam. Real-real, apakah yang akan dibanned dari real-realnya? Eh, itu Fanny. Apa sih Zangetsu, cok? Ais. Fanny bukannya Derek ya? Nggak tahu nih Zangetsu, cok. Rusuh banget, anjay. Aduh, kontol, cok. Udah lah, anjay. Aduh. Kayak mana cowok, kayak mana mau rame room tourku guys, oke? Okay. Orang ada yang request kamu. Ayu yang benar, kayak mana orang mau rajin main guys, kalau kayak gitu cowok ada yang hero pengen dipakai, kamu ban, aduh, ay. Kenapa bang? Gak tau nih Zangetsu cowok, aduh, ay. Apakah kamu ingin hari-hari cowok anjir? Udahlah, sorry ya guys, oke? Yang terkuat lah. Gak tau cowok mau ngomong apa anjay, mau marah juga, ay, udah tengah malam guys. Udah ya, Gets, sorry ya Gets, gitu, Pani di ban lo. Sosoan cu anjay. Biasa, caper, oke. Biar aja Gets ya. Aduh, kesakitan padahal dia nonton lo. Terikat adalah apapun, baik bahwa warga ataupun masih padahal, hidup. Padahal nonton lo. Oke lah, caper, yoi. Kamu caper kan ya? Orang gak tahu, kamu kan nonton anjay, suara gue menggeman cok, sampai ke bunuh-bunuh lu. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Udah di chat, udah dibilangin, di live pula, malah ini guys, apa namanya, malah masih di ban, aduh. Capek cok, kayak mana mau orang rajin main guys, oke. Okay. Orang request hero, kamu ban guys, oke. Okay. Itu salah satu faktor guys buat orang malas main, cok. Kali ini. Real real Sapphire. Ada di tanganku. Sorry guys ya, sekali lagi maaf ya guys, oke. Okay. Waktunya pergi ke Erudisio. Your team is banning. Ryuto, apakah yang diamankan Ryuto-nya? Cinta dan harapan your adalah dua ciptaan banning. Terbaik. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Kufra dari seorang Fang. Gets, last bet, apakah yang akan diban dari seorang Gets? Udahlah. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Franco dari Gates. Oke, kemudian Kenma, apakah yang akan diamankan Kenmanya? Kenma, last band, apakah Digi yang di band? Aku seorang ahli waktu, namaku Digi. Ryuto, apakah yang akan di pick dari Ryuto-nya?
Negeri ini adalah tanah air kita. Dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Lapu-lapu dari Ryuto. Oke, Kenma. Apakah yang akan dipik? Demi kemuliaan. High Grail dari Kenma. Fengnya apakah yang akan diamankan dari seorang Feng? Masya kah? Pakai S-Book, Peng. Coba pakai S-Book, Peng. Gue belum pernah lihat lu pakai S-Book. Pakai S-Book coba, Peng. Sekali aja, Peng. Pakai S-Book Bumblebee, Peng. Saya Peng Cuki. Pakai S-Book coba. Gue belum pernah lihat lu pakai S-Book, anjay. Ini pakai S-Book biru, udah ada skin Bumblebee ya. Pakai S-Book biru, Peng. S-Book. Aduh, woi. Tidak akan pernah padam. Masya dari Feng kita lihat. Dan Gets, apakah yang akan diamankan Gets-nya? Hapuskan Chow semua Gets, ketidakadilan di dunia ini. Oke, ini dia. Habis berarti slot 2, Bang. Kan masih ada satu, Cok. Kecuali lu kasih gate satunya, boleh dah, oke. Okay. Kecuali lu mau kasih slot gates, boleh, oke. Okay. Kasih aja dah kalau mau, oke. Okay. Biar slot lu habis. Kasih gate. Oke, okay. Gate lu masih ada satu slot gate. Dikasih yang masang itu tuh. Oke. Okay. Gak tahu sumpah. Lain kali tahu, Cok. Oke, okay. Jangan gak tahu anjay. Udah di chat juga di lobby, Cok, di roomnya. Udah dibilang juga di ini, Cok, di apa namanya? Di live. Maksudnya enggak tahu. Oke, match yang keenam ada Wanwan, ada Xavier, ada Tigreal, Lancelot dan juga Masya ya dari Ipos. Kemudian dari Onyx ada Chow, ada Gusion, ada Lapu-Lapu, Brody dan juga Lilia ya, guys ya. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja, guys, menangnya siapa. Riri bentar lagi typing nih. Riri bentar lagi typing. Menang mana ganteng? Tahu gua. Oke, langsung ke depan. Burit. Nah kan? Menang mana ganteng? Menang yang ada Riri-nya, guys. Riri pakai apa, guys? Pakai Saphir. Ah, Saphir NT nih, guys. Lo pakai ini aja, Riri. Pakai MM, Cok. Oke, farming nampaknya Gusion and Celeron. Langsung ke Parvel buff nampaknya dari seorang Leron. Oh, bukan jaras rupanya dari seorang Kenma. Dorongan Kenma karena Gets, kita lihat. Low plan, semua inspire digunakan Wanwan. Poking karena seorang Sam ya, guys ya. Buff, ada Kias dengan last slotnya. Jaras dari seorang Kenma. Oh, jaras Kenma nampaknya Gusion. Kenma bisa meloloskan diri. Dan flicker, digocek nampaknya. Dengan flicker, oke, okay, masih is coming. Poking di Mekara, seorang Chris Ryuto. Flicker digunakan Ryuto. Get is coming, lanjut bundonya. Satu buah Poucher, Tonros. Getnya sekarat, flicker digunakan get untuk menghindar. Peng masih ingin lebih, MC Larian tumbang. First blood diamankan dari seorang Feng, kita lihat. Malah Yakuza. Mystic Field. Ini di zone kita langsung Lili ya. Serahkan dari seorang Wanwan. Kena pokokan Get. Satu buah inspire digunakan Wanwan. Pengen itu menghindar nampaknya dari kepokan seorang Get. Kita lihat. Ya, terserah. Poucher. Bisa digunakan Sam. Iya, is coming lagi kan tersebut. Ada pergerakan Kenma juga di arah depan. Nampaknya di arah bawahnya. Oke, Feng dengan masyanya. Poki Mekar Lapu dikalikan di Megam-gam Lilia. Poki seorang Masya. Satu buah seruduk Masya. Lexus digunakan Lilia. Oke, untuk kabur dari kejaran seorang Prince Ryuto. Dan atas Wanwan mendapatkan poin kill. Sam ditumbangkan dari Wanwan Zangetsu. Kita lihat Tonros. Leren mundur. Saat dua pergerakan Kenma mengarah lagi ke arah seorang MC Leren dan juga Gets yang tersebut.
Sama dengan Kias ya. Kasian, mereka kapan bro di stamp? Slot. Hit gundo guys. Oke, okay. Bro di Bushion tumbang, kita lihat ditumbangkan dari seorang Kias ya guys ya. Ini harus ini sih, harus join si Lapu ke buff Gusion guys. Kasih cok bisa ya. Belum lempat anjay. Closing dibuka, kena 3, ada mystic kill dari Riril. Poin ke depan, downing light ke depan. Gusion tumbang, Lapu tumbang. Cok guys, seorang diri, Blinker digunakan untuk menghindar. Blinker guys, dikejar-kejar dari Sofias. Bangku dari Tom Ross. Keren banget, oke okay, Kias. Dapat ke poin kill lagi, Gage yang ditumbangkan, kita lihat. Ada top lane, Zangetsu. Ganti turret juga guys. Ganti execution, Karat dari execution lerer. Kias diserang, Tom Ross-nya for nothing. Lexus Lilia. Ada mystic pill, Freakin digunakan. In one last hit. Tumbang dari seorang real-real nampak. Sam terkena pokingan, Cross Wall Deck dibuka dari seorang Zangetsu. Jika digunakan Sam, namun Sam ditumbangkan dari seorang Zangetsu. Killing speed diamankan Zangetsunya. Lapo juga tumbang kah? Enggak kah? Oke, okay. Siapa yang tumbang? Chou ya yang tumbang. Siapa yang tumbang? Sam. Brody doang ya? Kira Kenma, satu dorongan. Pergerakan Gage ke arah Kenma. Ganti rupanya, Gendo Gage. Gendo ya. Anggapnya konek, Kenma sekarat. Kenma ditumbangkan dari seorang Brody Sam. Kita lihat. Spectre dibuka, Prince Yuto. Di atas, selot-selot. Mega kill diamankan, kita lihat dari seorang. Yes! Lord, lapu-lapu, pergerakan Masya. Kok di Mekar dong lapu-lapunya. Gets, Masya kali ini. Oke, okay. Coba untuk kabur. Gets, coba untuk kabur. Masya sepeng. Lord Vegas, pengeras Zangetsu. Witness point, connect, cross popping. Gak dibuka dari seorang Zangetsunya. Gets, coba untuk kabur Gets. Sekarang tumbang. Dilihat tumbang, bro ditumbang juga. Kita lihat tersisa dua member, Gusion dan juga lapu-lapu dari tim Onyx. Tumbang lah, tumbang juga double kita lihat. Double kill diamankan dari seorang 1-1 Zangetsu. Tapi juga Spectre dibuka. Downing light. Bundo, get. Dua upgrade dari Zangetsu. Kill, cross-bombing, connect. Dia tumbang. Cow tumbang dari seorang Lancel Kias. Masih ingin lebih, Tontos gak sakit banget karena Brody Sam nampaknya. Sam tumbang, Gashin is coming. Double kill diamankan dari seorang Lancel Kias bahkan. Dorongan Tegril, Lapu. Lapu tumbang dari seorang Real-Real. Tegril Gashin connect ke depan. Gashin tumbang, oh sorry, ditumbangkan dari seorang Lampan nampaknya. Gashin sekarat, dikejar-kejar, Gam-Gam Lilia connect. Ada backupan Kenma, karena 1-1 yang terselamatkan di atas. Kau dapat memori dari seorang Brody Sam. Namun, what? Ya, connect stucknya kita lihat. Execution, Sam terkena pokingan, Sam menakar Kias. Kias tumbang. Kias juga tumbang. Brody tumbang, Kias juga tumbang. Markas Profek, karena Prince Ryuto. Gue telah diamankan 1-1-nya, double kill-nya. Gusion sekarang, baru Zangetsu, oke bersatu dari seorang Gashin. Bisa biar, Gate kenapa pingat, Gate seruduk, Gate the way of dragon. One last hit, bisa untuk menghindar nampaknya Gates-nya. Masih bisa selamat ya. Bisa. Tumbangkan mega kill, diamankan Fang-nya. Double kill. Mystic kill. Busted. Ah,
Oke, slot dapatkan turtle yang ketiga, kita lihat. Bro, sakit banget from Kias. Sekarang bro ditumbang. Gasir juga tumbang. Dan slot double kill diamond kena slot Kiasnya. Terbukulkan. Hitkundo, Chow, Flicker. Namun for nothing nampaknya Flickernya. Ke depan Lilia Blacksus masih bisa untuk mundur Lilianya. Ikutin from Kenma dibuka. Dua Lilia Dragon Gates. Kenma tumbang. Nah, slot terpick off dari seorang lapu-lapu Prince Ryuto kita lihat. Oke, dua member tumbang dari EVOS. Kali itu Gashen ke depan. Kena Pokemon One-One sangit sudah tersebut. Retribution digunakan. Digger Gashen tak connect. Tapi lihat. Oke, Cosmo Optank dibuka Zangetsu. Double kill diamankan guysnya. Double kill kah? Double kill. Minia kah? Flicker Lilia. Jangan suka punya lapu. Jangan suka sekarang. Ini ya, sepik kah? Sepik! Anjay, Zangetsu dapat slot guys. Dapat slot ya, Zangetsu satu. Adalah Zangetsu. Oke, pokoknya di end guys. Lesson up, oke di end saja dari Evo. Take a game yang terakhir. Victory! Cepet bet end. Mau di kompe. Kelas, anjas. Aku baik hati GKS. Gacor. Oke, inilah match yang ke terakhirnya. MVP ada Zangetsu 12-16 ya. Kayaknya. MVP loss enggak ada ya guys ya, MVP loss-nya. Makasih Seven. Oke, gua pamit ya guys. Balik lagi slot gua, Bang. Oke, makasih Di, makasih juga Real. Itu lagi ya. Gua pamit ya, dadah semuanya. Kasih hari ini, oke. Okay. Sorry Gets, oke. Okay. Gak sempat main panik kawannya Gets guys. Sorry ya, oke. Okay, okay. Udah gua pamit ya guys, dadah semuanya. See you next live, bye guys. Besok gua live lagi. Dadah. Gak off anjir, malah Mobile Legends yang keluar, cuki.